Bantu hadir-hadirnya dulu ya Bunda ya. Halo Bunda Wulandari, selamat bergabung Bunda Wulandari. Hadir-hadirnya dulu, bantu komennya dulu Bunda, bantu share juga. Share 3 kali beranda, 10 jual beli, 1 story-nya ya. Jangan lupa bantu share-nya Bunda ya. Hadir-hadirnya dulu. Kita cidukan, cidukan. Ayo Bunda tembuskan 50 mata. Bantu seser. Ya, hari ini kita ada gamis lelangan. Masih ada gamis lelangan ya. Banyak banget yang mau kita lelang-lelang hari ini. Aduh. Hadir-hadir Bunda, buruan. Kita kuis aja ya, nggak cidukan ya. Kuis-kuis. Cus gabung kuis nih. Kuis ya, berkah-berkah, barokah, amin. Terima kasih Bunda. Ayo Bunda, bantu sasarnya dulu ya. Biar kita mulai nih. Saya ada pertanyaan nanti yang harus dijawab ya. Kuis 15 menit aja. Bunda yang dapat uang tunai Rp50.000. Saya ada pertanyaan Bunda, langsung komen mulai di situ. Komen mulai ya, biar saya mulai nih kasih pertanyaannya. Bantu share-nya juga ya, Bun. Ayo Bunda yang bisa jawab pertanyaan saya dapat uang tunai 50.000. Yang bisa jawab pertanyaan saya, oke. Saya mulai kasih pertanyaan 15 menit ya. Bunda saya kasih untuk menjawab waktunya 15 menit ya. Pertanyaannya mulai, oke nih pertanyaannya ya Bunda ya. Pertanyaannya ya, satu pertanyaan saya ya. Bunda ya, sudah ya, bantu hadir-hadir, bantu share 3 beranda, 10 jual beli, 1 story. Kemudian Bunda balik sini, jawab pertanyaan saya, yang bisa jawab pertanyaan saya, kalau ada 2 orang yang bisa jawab, 50.000 per orang, jadi 100.000 ya. Bunda jawab pertanyaan saya, ada 3 hal yang membuat hidup kita tenang ya. 3 hal yang membuat hidup kita tenang. Cepat Bunda. Cepat Bunda yang bisa menjawab ya, udah share ya, udah share, wajib share. 3 beranda, 10 jual beli, 1 story ya Bunda ya. Silakan jawab, tadi saya udah kasih soal, soalnya apa? 3 hal yang membuat hidup kita tenang apa? Ya Bunda ya, oke. 15 menit. Boleh Bunda, kita kuis dulu. Ada 2 orang, ada 3 orang yang benar. Saya kasih 50.000 per orang, jadi 150.000. Ya, cepetan Bunda. 3 hal, apa sih 3 hal yang membuat hidup Bunda tenang? Ayo Bunda, naikin 50 mata ya, biar saya kasih clue-nya. Naikin 50 mata dulu. 15 menit. 15 menit aja, syaratnya Bunda harus share 1 story, 3 beranda, 10 jual beli ya. Oke, syaratnya share 1 story, 3 beranda, 10 jual beli. Apa 3 hal yang membuat hidup kita tenang? Hmm?
Soalnya apa, Bun? Bunda Ririn Oktavia, tiga hal yang membuat hidup kita tenang. Yang sesuai kertas ini. Yang sesuai di kertas ini, ya. Bersyukur, ikhlas bersyukur, jujur. Belum, Bunda. Ada satu tuh yang benar tuh. Di Bunda tadi. Bersyukur, olahraga, tidur siang. Belum. Bersyukur, jujur, dan ikhlas. Belum nih, bersyukur, olahraga, tidur siang, banyak uang. Bunda Wita Nurulan. Salah ya, Bunda ya. Kadang-kadang orang banyak uang juga belum tentu hidupnya tenang, Bunda. Kadang-kadang gak bisa tidur dia semalaman. Sampai vertigo ya, karena banyak uang. Punya uang gak punya hutang, jujur. Salah, Bunda. Ada duit, ada beras, ada suami. Lucu-lucu jawabannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bergabung, Bunda Azura. Banyak uang, bersyukur, bebas hutang. 50 mata, cepetan, Bunda. Saya kasih klunya. Tiga hal yang membuat hidup kita tenang. Ikhlas, sabar, berjujur. Bukan bersedekah, bersyukur, dan berbaik sangka. Bukan, Bunda. Tadi ada satu tuh. Udah benar satu itu kan. Ikhlas, amanah, takwa. Satunya udah dua lagi belum, dua poinnya. Kebahagiaan, kejujuran, bersyukur, Bunda Bakis. Syaratnya share satu story, ya. Saya kasih uang. Kalau benar tiga, 150.000 untuk tiga orang. 150.000. Bunda ya, lumayan ya, 50.000. Ikhlas, bersyukur, bekerja keras. Apa soalnya, Bun? Soalnya tiga hal yang membuat hidup kita tenang. Tadi ada Bunda yang jawab, tiga hal membuat hidupnya tenang. Banyak uang. Ada kok, Bunda, orang yang banyak uang, tetapi dia tidak bisa tidur, tidak tenang hidupnya ya. Ada kayak gitu orang, Bunda. Tapi saya gak mau ngomongin siapa. Yang jelas dia banyak uang, gak bisa tidur semalaman. Ada. Bersyukur, jangan bawa masalah saat tidur, rutin olahraga. Salah, Bunda. Bersyukur, ikhlas, menerima kenyataan ya. Salah, baru satu poin, naikin 50 mata. Biar saya kasih klunya. Klunya ya, di depan-depannya nanti. Laris manis, amin. Terima kasih. Syaratnya share satu story ya. Tiga beranda. Bunda harus share tiga berandanya. 10 jual beli, minimal 5 deh. 5 jual beli ya. Oke, Bunda, bersyukur. Sering sedekah, selalu ikhlas ya. Tuh, Bunda, saya kasih depannya. Jadi depannya itu SBB. SBB, yang satunya S ya, yang duanya B, yang tiganya B. Ayo, Bunda, sudah gampang banget nih. Saya nggak bisa tidur, Bun, kalau nggak ada uang. Nggak ada uang sama orang nggak bisa tidur. Banyak uang juga nggak bisa tidur. Bersyukur, berbaik sangka, bersedekah, belum, Bunda? Tadi udah saya kasih clue lah, naikin 50 mata, naikin tiga hal yang membuat hidup Bunda tenang. Perbanyak rasa syukur, betul itu ya, betul. Hidup sesuai kemampuan, belum nih Bunda nih, memiliki mindset positif. Selalu bersyukur, beradab, sehat, bersyukur, beradab, belum Bunda. Tiga hal. Bilang ke Serli ke belakang. Sabar, bersyukur, berdoa. Enggak, Bunda. Kadang-kadang ya, Bunda ya, orang yang udah sabar tetap aja hidupnya enggak tenang. Ada tiga hal yang membuat hidup orang tenang. Hidup kita tenang ada tuh tiga hal. Sabar, syukur, bahagia, Bunda. Belum, mantul, bersedekah, sholat, bersyukur. Bunda Azura Anaya, cepetan Bunda. Ada dua tuh yang benar tuh. Satu lagi, Bunda. Satu lagi, cepetan. Dapat uang tunai 50.000, lumayan Bunda. Caranya share satu beranda, tiga beranda, satu story.
ya, 5 jual beli boleh minimal. Kalau bundanya nggak bisa 10, 5 aja. Boleh ya. Bersyukur, selalu sedekah, tawakal. Belum Bunda Lilik. Syukur, sabar, dan berbagi. Belum. Kadang-kadang ya Bunda ya, orang udah sabar tetapi dia masih ada aja nggak tenang. Nggak ada uang, jadi nggak tenang hidupnya. Ayo Bunda, 3 aja nih, 3. Ini sudah saya kasih, udah 51 nih saya kasih clue-nya ulang. Yang satunya S depannya, yang 2 B, yang 3-nya B nih, ya. Silakan. Bunda sudah saya kasih clue loh depannya, ya. Sepatan Bunda, bersyukur, sedekah, tawakal belum? 1 2 3. Tadi satunya apa depannya? Udah saya kasih tahu. 2 B 3 B tadi. Bersyukur, sedekah, sehat, bersyukur, berdoa. Salat Wita Nurulan sudah benar salatnya nih. Ya. Sudah benar salat ya. Benar yang pertama udah benar tuh salat. Cepat Bunda, 2 lagi, Bun. 2, saya kasih tahu ya, itu udah benar 1 tuh bundanya. Tinggal 2 lagi. Cepetan. Cepetan Bunda ya. Cepat, salat, bersyukur, baik. Belum Bunda, belum. Selawat, bersedekah, bersyukur. Belum Bunda. Belum. Belum. Salat, bersyukur, bersedekah, belum. Sudah benar 2 poin itu. Sudah benar, tinggal 1 poin lagi. Salat, berzikir, bersedekah, salat, bersedekah, beriman, belum. Tadi saya udah kasih clue benar yang salatnya ya. Cepat Bunda, share-share 1 beranda, 3 beranda, 1 story, 3 5 jual beli. Sarli, tolong hidupin AC-nya. 24. Ya, AC-nya hidupin. Bunda Balki, salat, bersyukur, bahagia. Bahagia ya. Terkadang Bunda bahagia, Bunda kayak gini nih. Orang ya, orang dia bahagia, pura-pura bahagia, tapi dia belum tentu hidupnya tenang. Kadang-kadang dia banyak utang. Bahagianya cuma di luar doang. Pikirannya masalahnya banyak. Salat, bersedekah, berusaha, salat, bersyukur. Sudah benar itu Bunda, 2 poin. Tinggal 1 poin lagi, cepetan. 1 poin lagi. Ya. Cepetan. Cepetan. Salat, bersedekah, berdoa, belum? Salat, berokah, berusaha, belum Bunda? Saya liatin lagi yang ketiga nih. Yang pertama ya, yang pertama dia ada S-nya. Oh. Yang kedua B-nya segini panjangnya. Yang ketiga di panjang nih, panjang banget nih. Nah, yang ketiga itu panjang banget Bunda. Jadi dia ada dua kata, dua suku kata dia ya, dua suku kata. Salat, bersabar, bersyukur, belum. Apa yang buat hidupnya tenang, Mbak? Coba jawab. Tiga hal yang membuat hidup tenang. Apa? Salat, berdoa, bersyukur. Masih salah. Salat sama berdoa itu sama kan Bunda, salat kan berdoa kan. Aduh Bunda, salat sama berdoa sama Bunda, salat berdoa sama Allah, berbicara sama Allah. Nggak mungkin Bunda salat tanpa berdoa ya kan. Salat, bersedekah, berdoa sama Bunda. Salat dan berdoa itu satu iringan. Jadi Bunda harus jawab 3-3 nih. Bantu jempol lop-lop like-like-nya Bunda. Ya. Bantu like-nya dulu. Hah, apa? Apa? Berbagi. Hah? Salat, bersyukur, berbagi. Salat, bersyukur, berbagi. Belum. Apa ya? Aduh, ini AC-nya juga kegerahan ya. 20 berapa?
Ayo Bunda, tinggal satu kata lagi, tadi sudah benar. Di awal saya bilang tuh Bunda jawabnya benar. Yang kedua sholat, udah benar sholatnya. Sholat, bersyukur, bersedekah. Bunda Ayuniar, belum juga Bunda Ayuniar. Satu, tiga hal yang membuat hidup kita tenang. Kalau kita nggak ada uang, kita nggak boleh memaksa kita harus bersedekah juga Bunda. Ya? Iya. Sholat, bersedekah, berpikir positif. Bunda pipit kuter. Ada satu tuh yang salah. Sholat, bersedekah, berpikir positif. Ayeye, belum. Sholatnya sudah benar nih. Naikin 65 deh, 65 mata deh. Saya kasih jawaban kedua. Saya kasih jawaban kedua nih. Cepetan, sholat, bersyukur, ikhtiar. Naik 65 mata, saya kasih clue yang kedua. Biar cepat Bunda, cepat. Cepetan ya. Cepetan, 20 menit ya. 20 menit pertama, 5 menit lagi nih. 5 menit lagi. Salat bersyukur Bunda Mayrafati. Ya, ada satu tuh. Bunda bahagia Bunda. Bunda Maimunah. Hidup kita yang buat hidup Bunda tenang. Ya bahagia, tentu ya kita bahagia. Cuman kan kadang-kadang cobaan hidupnya banyak ya Bunda ya. Ada sesuatu, kadang kita hidupnya ada suka, ada duka. Tapi ada tiga yang membuat hidup kita itu tenang. Tanpa ada beban hidupnya ya. Salat, bersedekah, berusaha. Salah Bunda, salatnya benar. Salatnya kan udah benar tadi. Salatnya benar. Saya kasih cluenya kedua, tembus 65 mata ya. 65 aja nih. Saya kasih jawaban kedua. Salat, bersyukur, berpikir positif. Bunda pipit kuter. Bunda pipit kuter yang dapat ya. Oke. Oke. Bunda pipit kuter tadi yang dapat. Oke, dapat ya. Satu itu doang ya. Oke, Bunda sudah saya kasih tahu yang dapat Bunda pipit kuter. Coba cek lagi. Jadi jawabannya gampang banget Bunda ya. Bagaimana Bunda bisa hidup tenang? Satu, Bundanya harus sholat. Karena kalau Bunda gak sholat, hidupnya gak bakal bisa tenang. Mengadu sama Allah ya. Sholat ya Bunda ya. Mengadu sama Allah, sholat ya. Sholat ya, oke. Saya kasih tahu ya. Lah saya juga jawab dari tadi itu Bun, kata Bunda salah. Salah Bunda, Bunda gak lengkap ya. Dia lengkap, Bunda pipit kuter yang dapat ya, lengkap. Bunda tadi ada dua, satu yang salah ya. Sholat, saya keluarkan yang kedua. Bersyukur, ini bersyukur Bunda. Aduh lemnya terlalu lekat banget nih ya. Bersyukur. Yang ketiga, berpikir positif. Berpikir positif. Kenapa? Walaupun Bunda sudah sholat, bersyukurnya sudah, tapi kalau Bunda sedikit masalah, sudah pikirannya negatif. Ada orang datang ke rumah, wih dia ini pasti minjam uang ini, kan? Nggak tenang hidupnya. Ada orang, ada keluarga minjam uang. Ah, buat apa sih uang sama dia? Kan dia udah duitnya udah banyak. Jadi Bunda berpikir positif. Ngapain sih dia itu? Jadi berpikir negatif mulu, hidupnya gak tenang. Oke ya, ada tiga. Nih, saya kasih lihat ya bagian belakang nih biar kelihatan jelas. Apa sih yang bikin hidup kita tenang? Satu, kita sholat ya. Kedua, ketika kita sholat itu kita berbicara sama Allah, minta jawaban, memohon doa. Tadi Bunda jawab doa ya. Sholat dengan berdoa itu beriringan. Bersyukur. Jadi apapun yang Bunda dapatkan, Bunda harus bersyukur. Yang ketiga, tepat sekali, berpikir positif. Kalau Bunda sudah sholat, terus Bundanya tidak bersyukur, Bundanya tidak berpikir positif, tetap saja nanti ya, oke, tetap saja hidupnya gak tenang, karena pikirannya negatif mulu sama orang. Terjadi mimpi, mimpinya dia suaminya selingkuh ya, mimpi suami selingkuh, tiba-tiba berpikir, ah benar nih suami saya pasti selingkuh. Jangan ya, berpikirnya positif terus. Oke, oke, yang dapat tadi siapa? Boleh nanti di up ke admin 1 ya. Bunda siapa yang dapat tadi? Bunda pipit. Ini apanya? Kuter-kuter, belakangnya kuter ya. Ini di atasnya Bunda.
Yang dapat tadi, Bunda paling atas tadi yang dapat di sini Bunda ya. Yang kebaca sama saya itu Bunda pertama yang kebaca itu ya, mungkin kalah jaringan ya. Setelah saya sebut itu benar baru ke bawahnya itu ini ya, ngikutin. Jadi yang pertama kebaca di sini Bunda nih. Bunda Pipit Kuter. Bunda Pipit Kuter ya. Oke ya, sebentar saya lihat lagi. Oke Bunda, mungkin kalah jaringan ya. Komen nyasar kemana ya? Kalah jaringan. Jadi Bunda Pipit Kuter ya, Bunda Pipit Kuter yang dapat. Selamat Bunda Pipit Kuter. Oke, kita mulai jualan nanti, naikin 100 mata biar kita ciduk lagi. Tembuskan 100 mata ya Bunda ya. Bismillah, saya mulai jualan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda semuanya. Selamat bergabung kembali dengan live saya, Sundari Sentra Termurah se-Indonesia. Bunda, saya ada lelangan gamis di awal dulu ya. Saya 10 menit lelang gamis yang harga Rp35.000, 4555. Bunda yang belum masuk link WA, silakan daftarkan dulu nama Facebook plus alamat lengkap ya. Plus alamat lengkap ke admin yang sudah kita sematkan linknya di bawah ini. Admin 1, admin 2, atau admin 3 ya. Oke Bunda ya, mungkin di sini mungkin ada yang bagian atas dapat Bunda yang lain. Tapi yang saya baca pertama itu Bunda Pipit Kuter ya. Sesuai yang saya baca di bagian atas awalnya. Oke ya Bunda, saya mulai di gamis lelangan dulu. Yang pertama ya, Bunda Pipit Kuter boleh nanti diminta sama admin kirim rekeningnya aja ya. Kirim rekeningnya ya ke admin 1 Bunda ya. Oke, saya mulai dulu nih Bunda. Nanti ya beli bakso. Oke, nanti. Pokoknya kalau Bunda setia stay tune di situ. Saya di tengah kalau enggak di akhir selalu berbagi ya. Selalu berbagi. LD-nya LD 110. LD 110, PB-nya 140. Dia bahannya bahan jersey ya Bunda. Yang mau silakan digercep. Lelang 35. 35.000 aja. Keluarnya mau ini aja, kombinasi hitam. Kombinasi hitam harganya lelang 35.000 aja. 35.000. Silakan di screenshot kirimkan ke admin keluarnya mau kombinasi hitam 35. Silakan Bunda, kombinasi hitam 35.000 ya. Tangkap layar 1 atau Bunda boleh sebut admin. 2 3. Ini gamisnya cantik banget ya Bunda. Bahannya bahan jersey super, terus bagian bawahnya ini dia ada polos hitamnya. Harganya 35.000 aja. Oke ya, Mbak. Ini bawa minggirin. Saya mau mandirin sedikit. Oke, yang mau digercep ya Bunda ya. Yang mau digercep keluarnya mau kombinasi hitam 35. Oke, kita lanjut ke abaya. Ini saya punya abaya cantik ya. Bunda harus punya abaya cantiknya. Bunda harus punya abaya cantiknya. Bunda, saya punya abaya di warna hitam. Birel. Di warna birel. Ini cantik banget ya Bunda ya. Mewah sekali. Dia ada bordir-bordirannya bagian atasnya. Terus di bagian lengannya ada bordirannya. Cantik banget Masya Allah. Bahannya bahan katun krep premium. Yang mau ini digercep harganya lelang 55.000. 55. Oke Bunda, silakan. 55.000 aja. Bahannya katun krep premium, ada bordir cantik. LD-nya LD 110. LD-nya 110, PB-nya 140. Mau abaya birel bordir Bunda. Masya Allah, ini cantik banget. Ini dari harga normalnya 100 lebih, lelang 55.000 ya. Lelang 55.000. Kirim bukti share-nya Bunda. Iya, kirim bukti share-nya Bunda ya. Kirim bukti share berandanya 10 beranda, 3 beranda 10 jual beli 1 story. Oke ya. Screenshot kirim admin 1 2 3. Mau abaya birel 55.000. Belum masuk, salam saya ya Bun. Halo Bunda Heni, selamat bergabung Bunda Yeni. Bunda Jess, hadirlah teman-teman. Oke, selamat bergabung Bunda Jess.
Oke, lanjut. Saya punya abaya cantik lagi, Bunda. Lala, ini keren banget Bunda abayanya. Bunda harus punya abaya putih ini. Cantik banget, dia super mewah ya, Bunda ya. LD-nya LD 100, PB-nya 138. Yang mau ini clue-nya, kemarin yang nanyain warna putih ya. Dia ada bordir-bordir, terus ada brokatnya. Bunda yang kemarin belum ada ini, silakan yang nanyain putih. Harganya lelang 55.000. Yang mau ini klunya abaya putih 55. 55.000 abaya putih. Cepat masuk link WA, bahannya premium. Bahannya premium banget ya. Silakan yang mau ini abaya putih lelang 55.000. Yang saya pakai oke. Nanti yang saya pakai saya jemreng juga. Ini cantik banget Bunda. Masya Allah cantik banget ya. Mewah sekali ini. Dia bahannya kringkel, kringkel airflow. Yang mau ini abaya putih 55. Silakan screenshot, tangkap layar, kirimkan ke admin. Abaya putih 55.000. Screenshot 1 2 3. Mau abaya putih 55.000. Yang saya pakai mana? Bunda, yang saya pakai ini bahannya kringkel, kringkel ya. Ada tiga warna ya, ada tiga warna lagi digercep karena dia ini bahannya kringkel airflow. Kombinasi ada rompinya organza. Organza ini cantik banget, ada mutiara-mutiaranya ya, mutiara lombok. LD-nya 110. LD-nya 110, PB-nya 140. Yang mau ini clue-nya mau organza. Mau organza. Organza lelang aja dari 250 lelang 195. Ada di warna pink. Silakan di screenshot kirimkan ke admin, dia kringkel ya. Kringkel airflow dalamnya, kringkel premium terus kombinasi sama brokat organza. Lengannya ini cantik banget. Harganya 195. Ada di warna pink, ada di warna ini, warnanya kita kasih warna coksu aja ya, sesuai dengan organzanya coksu. Sama satu lagi di warna sage, ada di warna sage. Silakan Bunda yang mau digercep, klunya mau brokat organza. Oke, nanti saya lanjut lagi ke lelangan lagi ya Bunda ya. Lanjut lagi ke lelangan. Oke, ada LD 110, Bun, gamisnya bisa busui. Ini busui Bunda sayang. Ini busui ya. Ini busui yang dipakai 195. Bun ada gamis warna krem. Warna krem banyak sayang. Nanti Bunda stay tune aja. Warna krem banyak sekali warna krem. Ini juga warna krem. Warna krem apa coksu ya? Ini krem apa coksu nih? Ini dia bahannya bahan silk, Dior silk. LD-nya 105 ke 110, PB-nya 140. Dia modelnya itu model ini ya, kalau model duyung ya bawahnya ya. Lelang aja Bunda yang mau digercep. Lelang 100, ini kita lelang 165. 165. Ada di warna coksu. Warna coksu atau warna apa nih? Coksu ya. Ada warna coksu. Silakan screenshot kirim admin. 123123 clue-nya mau duyung di warna coksu. Dia duyung ya, model duyung. Cantik banget. LD 105 ke 110. Oke. Lanjut ya Bunda ya. Itu ada 5 warna yang duyung itu. Mana yang duyungnya? Mbak, coba keluarkan. Berapa piece baru bisa dikirim, Bun? Berapa piece maksudnya? Berapa piece baru dikirim? Tergantung Bunda, mau satu piece dikirim juga boleh ya. Tergantung Bunda. Bunda Fitri LD 120. Oke, nanti kita jemreng LD 120. Oke, saya lanjut ya Bunda ya. Ini saya punya lelangan juga. Dia model polkadot, bahannya jersey super. LD-nya LD 105 ke 110. PB-nya 140. Yang mau ini polkadot ya. Polkadot, silakan di screenshot atau Bunda boleh yang udah daftar sebut nama admin. Sebut nama adminnya, admin 1, 2 atau admin 3 ya. Oke ya Bunda, yang mau silakan polkadot 35. Polkadot ini bahannya adem banget ya Bunda. Bahannya jersey super, terus bagian bawahnya, bawahnya tuh dia modelnya polos. Harganya 35.000. 35 polkadot, screenshot kirim admin. 1, 2, 3. Warna krem itu brokat, ada warna krem loh. Tuh saya, tolong ambil deh. Brokat ya,
Ambil ya, tolong itu dulu. Brukat kombinasi Sakila Premium. Yang dipakai ada 3 warna. Ya, yang dipakai ada 3 warna tadi. Ada warna pink, ini warna coksu, sama warna hijau sage ya. Ini yang mau silakan Bunda ya. Ini bahannya dia bahan brukat kombinasi Sakila Premium. Tuh ya, tadi yang nanyain warna krem. Ini warna krem, tapi dia model bunga-bunga. Cantik banget. LD-nya ini LD 105 ke 110. PB-nya 140. Clue-nya mau Sakila. Mau Sakila brukat impor kombinasi Sakila Premium. Harganya 185. Ini warna krem ya. 185.000. Ada di warna krem. Oke, silakan screenshot. 1 2 3. Ada di warna coksu. Ada di warna coksu ya. Oke ya. Yang duyung berapa harganya, Bun? Yang duyung 165 lagi harga lelang, Bunda. Cepetan bahannya Dior Silk ya. Sejemrek ini yang dipatung juga ini, Bunda ya. Yang dipatung juga model duyung. Bahannya Dior Silk warna merah. Ya. Yang dipakai jembreng harga warna sage, itu warna sagenya. Coba saya digantung saya. Oke, lanjut ya Bunda ya. Saya lanjut ke gamis lelangan lagi. Krem polos ada Bunda, siap. Itu banyak krem polos ya tadi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Bunda, ini warna, ini warnanya kayak ke warna tepatnya warna kuning ya, tapi kuningnya tuh kuning soft ya. Warnanya kuningnya kuning soft. LD-nya dia polos nih Bunda nih. LD-nya LD 105 110. 105 ke 110. PB-nya 140. Bahannya dia katun krem premium tebel. Harganya lelang 35.000. Itu yang dipakai ikat pinggangnya tempel atau lepas. Lepas sayang. Lepas ya, karena rompinya dia model organza, ini dilepas. Bunda, boleh mau pakai organzanya, boleh pakai ke gamis lain nanti ya. Atau Bunda boleh pakai kringkelnya aja, harganya 195. Clue-nya tadi, mau organza di warna coksu ya. Saya pakai organza di warna sage, ini warna sagenya Bunda ya. Ini warna sagenya Bunda, dia bisa lepas pasang ya, tuh ya. Bisa dilepas pasang, ada tali pinggangnya. Tuh ada payet organzanya. Tinggal 3 lagi aja. Yang mau silakan digercep. Yang mau silakan digercep. Screenshot kirim admin. 123123. Mau organza di warna sage ya. Mau organza di warna sage nih. Ada di warna sage, warna pink sama warna coksu. Midi ada banget Bunda sayang. Banyak sekali midi saya. Nanti saya jembreng ya, bertahap ya. Ada baju anak umur 6 tahun Bun, gamis anak gitu. Ada Bunda, brukat Wardahnya masih ada. Brukat Wardah yang mana tuh sayang? Bunda Rita Leli, mana nih brukat Wardah? Ini ya, masih ada say, cepet. Harganya lelang, 165. Warnanya biru Wardah. Terus brukatnya ini brukat impor juga ya, bagus banget ya Bunda ya. Brukatnya itu modelnya lain dari yang lain. Harganya 165.000. Tinggal satu nih, digercep. Lelang 165. Mau brukat Wardah. Lanjut ya Bunda, ini tadi polos. Mau polos kuning aja. Mau polos kuning, bahannya katun krem premium. LD-nya 105 ke 110, PB-nya 140. Harganya lelang 35.000 aja. 35 Bunda boleh dilawankan sama outer. Ini juga cantik nanti ya. Modelnya polos kayak gini ya. Polos kayak ini, bahannya krinkel. Yang saya pakai ini katun krep premium. Tebel bahannya, tebel. Terus dia bagian lengannya ada bordirannya. Cantik banget ada bordirannya. Harganya 35. 1, 2, 3. Silahkan di screenshot kirimkan ke admin ya. 35.000 aja. Lanjut Bunda, saya lanjut lagi ke gamis lelangan saya. Keren banget, Masya Allah Bunda. Barangkali ini bagus banget ya Bunda ya. Tuh, ada bordirannya, abayanya cantik. Ada bordiran, ini bordir sampai bawah. Ini bordir ya, ini bordir. Terus bagian bawahnya juga ada bordirannya. Bagian rompinya dia warna hitam. Ini ya Bunda ya, modelnya busui. LD-nya LD
110, LD-nya 110, PB-nya 140. Mau, ini clue-nya, mau lelang Fanta, modelnya Busui. Lelang Fanta 65 aja. 65.000, silakan screenshot kirimkan ke admin. Mau lelang Fanta, gercep Bunda. Ini bagus banget, Busui lagi ya. Keren banget, Bun. Bahannya mantul, Bunda nih. Harganya 65, harga lelang. Mau lelang Fanta 65, silakan screenshot, tangkap layar, kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Mau lelang Fanta 65.000. Bunda, saya sarankan Bunda harus wajib daftar dulu ke admin sebelum Bunda ngeklik. Mau Bunda beli sekarang atau Bunda mau beli besok tidak masalah, yang penting Bunda sudah terdaftar ya. Karena kenapa? Nanti Bunda di sini itu ada semua harga. Kita selalu termurah se-Indonesia ya. Gamis Sundari Sentral termurah se-Indonesia. Mulai dari gamis harga 35.000 sampai harga 1 juta kita ada di butik kita ya Bunda ya. Jadi Bunda tinggal menyesuaikan Bunda maunya gamis seperti apa. Mau gamis mirror, gamis premium, original, ada semua ya. Ada semua ya Bunda ya. Oke ya, kita lanjut lelangan lagi. Masuk WA dulu atau Bunda boleh klik tombol mengikuti. Aduh, ini cantik banget abaya butik yang mau saya lelang. Digercep ya Bunda ya. Bunda, kalau Bunda tidak dapat balasan dari admin, berarti barangnya sold out. Karena saya bukan live di Facebook aja, ini live-nya, satu kali live ini saya untuk YouTube dan TikTok saya juga ya. Bundanya, jadi bukan Bunda yang di Facebook saja, Bunda yang di YouTube juga nanti ambil barang yang saya live kan ini juga. Satu live aja. Oke Bunda ya, barangnya cuma satu-satu. Kita mendahulukan yang amanah, yang siap transfer duluan ya, yang dapat. Silakan di screenshot kirimkan ke admin. Cara belanjanya bagaimana? Screenshot, tangkap layar, kirimkan ke admin. LD 110, PB-nya 140. Lala, keren banget. Abaya mewah oren. Mewah oren 65 lelang. 65.000 dapat abaya secantik ini. Tuh ada brokatnya. Ada brokatnya. Harganya 65, silakan screenshot kirimkan ke admin. Singkirkan tulisannya dulu biar Bunda lihat jelas gak abaya mewahnya. 1 2 3. Dia ada brokat bagian bahunya. Ini cantik banget, Bunda. Masya Allah, ini kalau dipakai mewah banget. Harganya 65 aja lelang. Cepetan Bunda ya, tuh 65.000. Ini bagian lengannya. Bagian lengannya ada bordir-bordir, brokatnya setebal ini. Ini gamis, salah satu gamis butik kita lelang ya. Yang mau digercep, keluhnya mau mewah oren. Tuh ya, bagian pinggangnya Bunda ya, sekeren ini. Terus bagian dadanya, harganya 65.000 aja. Oke, lanjut lagi Bunda nih. Saya lanjut ke gamis berikut. Buat Bunda yang sukanya simple, ini bagus banget loh ya. Ini bagus banget, ini simple. Dia warnanya warna biru ya. Cuman bahannya ini premium. Bahannya premium banget ini ya. LD-nya LD 110. LD-nya 110 sampai LD 115. Ini bisa pakai loh. 110 sampai 115 loh. Bisa pakai jumbo. PB-nya 140. Lala, keren banget Bun. Bahannya super tebal. Ini clue-nya salur biru. Salur biru lelang aja 55. Silakan di screenshot. Salur biru 55.000. Tangkap layar. 1, 2, 3. Mau salur biru 55.000. Oke, lanjut ya Bunda ya. Saya punya gamis polos warnanya warna kuning. Bunda, ini juga cantik, cuman dia ada minus sedikit bagian bawahnya nih, ketarik ya Bunda ya tuh. Ya Bunda ya, yang mau digercep ya. Ini ada minus, keluhnya mau minus. Mau minus, LD 110, PB-nya 140, warna kuning. Harganya 35. Mau minus 35 aja, dia ada rendanya bagian bawah. Minus 35.000. Screenshot kirim admin, mau minus 35. 1 2 3, 35.000. Warnanya kuning, cantik banget kuningnya ya. Oke, lanjut Bunda. Keren banget ini juga abaya butik kita ya. Dia modelnya model bordir, mewah banget, warnanya warna Fanta ya. Ya nanti Bunda ikuti aja live ini. Kalau ada yang krem berarti nanti saya jembreng ya. Ya Bunda ya. Dia banyak model, banyak warna ya Bunda ya. LD-nya 110.
LD-nya 110, kayaknya bisa sampai LD 120. Sampai 120 bisa pakai ya. Warnanya dia warna fuchsia gitu ya Bunda ya. Bordir fuchsia. Mau bordir fuchsia LD 110 sampai 120, harganya lelang 45.000. Ayo gercep 45 dapat gamis secantik ini. Lengannya itu unik loh modelnya. Mau fuchsia 45. Screenshot kirim admin 1 2 3. Mau fuchsia 45.000 aja. Lanjut, Bunda. Saya nanti ada lelang-lelang kebaya ya, set kebaya. Bunda, ini dia set rok kebaya. Cantik banget dipakai kondangan. Super mewah ini Bunda ya. Ada bordir-bordirnya sama ada payet-payet kece badai payetnya. Yang mau silakan digercep. Yang mau silakan digercep. Dia bahannya bahan ceruti. Ini bagian tuniknya tadi ya. Ini bagian roknya. Bagian roknya Bunda, cantik banget bahannya ceruti. Lelang aja 50.000 aja. 50.000 cepetan Bunda. Gimana Bunda dapat set rok secantik ini, sepremium ini? Tuh Bunda, payetnya gak main-main ya. Payetnya mewah banget loh. Ada bordiran 50.000 aja. Set rok pink LD 100. LD 100 aja Bunda. LD 100. Mau set rock pink LD 100. Tunik ya, model tunik. Tuh, bagian bawahnya cantik. 50.000. Screenshot kirimkan ke admin. 1 2 3. Mau itu clue-nya mau set rock pink. 50.000. 55 apa 50.000? Bunda Nuriani Ani, admin 1, set rock pink 50.000 Bunda, enggak 55 ya. Masih korting 5.000. Itu bagus banget set rocknya LD 100. Bun, gamis pesta dong. Oke, gamis pesta. Tadi udah saya jembreng gamis pesta juga ya. Gamis pestanya mana lagi, say? Ini model, ini bagus banget, Bun. Bahannya bahan kaos ya. Bahannya kaos, LD-nya LD 110. Lelang 45 aja. Cepetan, LD 110, PB-nya 138, gamisnya keren. Mau keren, 45, lelang 45. Tangkap layar, kirimkan ke admin. Bahannya berat Bunda ya, satu dua gamis itu 1 kilo. Ada yang satu gamis 1 kilo, yang super premium. Ini dua gamis bisa naik 1 kilo, bahannya berat tebal. Mau kaos, keren. Gamis model bahannya bahan kaos tuh. Bahannya kaos ya. Terus bagian bawahnya warnanya warna hitam. Ada kantong bagian depan. Ada kantong bagian depannya. Harganya lelang 45.000. Screenshot kirimkan ke admin 123123. Minta airnya dong. Bun, gamis pesta. Oke, kita lanjut ke gamis pesta super mewah ya. Bunda ya. Gamis pesta ini Bunda yang mau digercep. Ini ada dua warna, tiga warna lagi ya. Ini ada tiga warna lagi. Oke Bunda ya. Ada tiga warna lagi. LD 120 gamis pesta ada say. Brokat ya, ada brokat. Harganya 185 nanti kita lelang. Bunda, ini gamis pesta. Ada tiga warna. Ini marunnya masih ada. Iya. Feminis ya. Bunda, iya nanti bilangin tahu. Ini warna coklat. Ini warna coksu. Tuh, dia brokat Bunda ya. Brokatnya brokat import ya. Tebel. Model lengannya dia model mutiara kayak gini. Bagian lengannya. Bahannya ceruti Armani. LD-nya LD 110 sampai LD 115 kayaknya masih bisa. LD 110 112 ya, sorry. PB-nya 140. Yang mau digercep harganya ini 185 aja. 185. Klunya mau klunya mau ini aja. Mau lina. Lina di warna coklat. Lina di warna coksu. Lina di warna marun. Satu baju ini hampir 1 kilo ya. Lina ya klunya. Silakan screenshot kirim admin, harganya 185 ya. Oke, yang mau lina silakan 185. Ada warna coklat.
ada warna coksu. Coksu ini saya lelang aja ya, karena dia ada minus. Ada minus 165 aja bunda. Ada minus kena tinta gitu ya, mana ya minusnya? Mana? Oh iya, ini bunda. Tapi kayaknya bisa cuci ini ya. Oke, yang mau silakan. Bunda, ini nih bunda ya. Harganya lelang ini dari 185, lelang 165. Satu ini. Ini klunya mau lina minus, minus ya. Mau lina minus. Harganya 165 aja. Lelang ya, 165.000. Screenshot kirimkan ke admin. 1 2 3. Dia ada minus ya bunda ya, tuh ya. Minusnya di sini kena tinta bunda. Oke, yang mau silakan digercep. Yang mau silakan digercep. Ada di warna marun. Marunnya juga mewah banget ini. Marunnya mewah sekali. Saya jembreng ya. Bentar ya, saya jembrengin ya bunda ya. Ini marunnya tuh. Bagus banget bun. Bagian tangannya ini yang bikin mewah ya. Bagian tangannya tuh mewah. Ada mutiara-mutiaranya. Bahannya ini Ceruti Armani. Tuh, semewah itu. Bahannya Ceruti Armani. Terus dia ada dalamnya itu bahannya rayon bunda. Tuh. Bahannya rayon ya. Rayon. Ada brokat bagian atasnya. Harganya 185. Ini dia busui ya. Ini busui. Silakan screenshot kirimkan ke admin 123123. LD 120 abaya. Ini LD 120 ya, bunda ya. Warna krem. Oh ya, tadi ada bunda yang nanyain krem. Ini ada warna krem nih. Krem. Cepetan bunda. Ini ada warna krem. Lelang ini 55.000. Ayo gercep, ini LD 120, nanti saya jembring bunda ya, satu-satu dulu. Ini yang mau silakan, bahannya dia bahan katun kret premium. Terus dia di sininya bunda, ada model brokat, model brokat, sama ada model bunga-bunga rendanya, ya, tuh rendanya. Yang mau silakan, bahannya ini katun kret premium, bagus banget. LD-nya LD 105 aja, nggak nyampe 110 ya, 105. Kayaknya 105. Coba ambil meternya, Mbak. 105 ke 108 bisa pakai. 105 ke 18, PB-nya 140. Yang mau lelang aja 55. Sebentar, Bunda, kita cek dulu sampai enggak LD 110. Ini yang mau digercep, klunya mau gamis krem, krem aja. LD 105 aja, Bunda, ternyata. 105, ya. Mau gamis krem 105 aja LD-nya. Mau gamis krem harganya lelang 55.000. Screenshot kirimkan ke admin 1 2 3. 55.000. Bunda Silva Rakmania, pengiriman Jakarta Selatan ya sayangnya. Lanjut ke gamis jumbo. Ini gamis etak jumbo. Dia jumbo. Ini LD 115. Bisa sampai LD 120. Ada di warna warna marun, sama satu lagi warna pink yang jumbonya ini ya. Brokatnya brokat super premium. Terus tambah lagi bunda, ini keren banget nih. Tuh, tambah lagi dia ada model selendangnya. Ada dua warna. Harganya lelang 175 dari 250. 175.000 aja. Silakan. Kalau bunda mau ini di screenshot. Klunya mau jumbo brokat. Screenshot 1 2 3. Minta ke admin ya, screenshot minta ke admin. Lanjut ya bunda ya. Lanjut lagi. Ini saya ada brokat tinggal satu lagi. Saya juga lelang ya. LD-nya 110, PB-nya 140. Ya, dia model brokat impor, brokat kupu-kupu tuh. Ada model kupu-kupunya, busui ya, busui. LD 110. PB-nya 140, tinggal warna hitam satu nih. Bagus banget ya. Dia modelnya mayung banget ini. Lelang aja 195. Kemarin terakhir ini 235. 195. Silakan di screenshot kirimkan ke admin ya. Screenshot kirimkan ke admin. Bisa via Shopee. Shopee kita belum diaktifkan, non aktif baru ya bunda ya. Masih dalam proses ya, karena ini gamisnya gamis lelangan. Mungkin nanti ya bunda ya ke depannya. Silakan di screenshot. Hari ini kita cuma transfer only ya. Nggak bisa COD. Silakan. Klunya mau brokat ratu. Ini klunya. Brokat ratu 195 ya. Dari harga 250, 235 kemarin. Terakhir hari ini 195. Yang mau silakan, ini super mewah.
Kalau nggak mewah bunda kembalikan. Ini 1 kilo ya, 1 gamis. Beratnya 1 kilo, 195, 1, 2, 3. Tinggal 1 aja nih. Tinggal 1, kemarin ada 4 warna. Pelunya mau brokat hitam, 100, ratu ya. Mau ratu, 195. Oke lanjut bunda ke gamis lelangan. Saya punya gamis lelangan, ini juga bagus banget ya. Ini dia modelnya, bunda ya. Modelnya model ini, apa namanya, bahan kayak bahan silk gitu ya. Kayak bahan silk, terus warnanya warna biru, cantik juga. LD-nya LD 105, LD-nya 105 ke 108, maksimal BB 70 kilo. PB-nya 140. Clue-nya mau abstrak. Lelang aja harga abstrak 55. Cepetan bunda, bahannya bahan silk. Bahan silk. Terus dalamnya ini bunda, ada katunnya ya. Jadi dia ada dalemannya, itu bahannya bahan katun. Ya tuh, bahan katun. Super adem pastinya. Di luarannya dia bahan silk, dalamnya dia katun. Mau abstrak 55. Silakan screenshot kirim admin. 1 2 3. Mau abstrak 55.000 aja. Digercep lelang 55.000. Bunda Harni, kakak yang dipakai LD 120. Ini bisa sampai 115, say. Dia bahannya kringkel. 115 aja, ya. Enggak nyampe 120. 115, saya BB-nya 78 kilo loh, Bunda. Tapi bunda patokan ke LD aja. Ini LD-nya 110 sampai 115 bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Saya lanjut lagi ke abaya ini. Oh, ini ada loh. Kemarin ada yang minta loh ini. You can see. Ini bagus banget bunda ya. Bagian bawahnya itu, dia bahannya itu bahan scuba. Bahan scuba premium tuh ya bunda ya. Si cantik ini ya. Yang mau digercep screenshot kirimkan ke admin ya. Screenshot kirimkan ke admin nih, saya nih. Lihat WA-nya saya. Tuh, balasin. Apa yang ditanya orang, nyambung kan tadi? Ini yang mau silakan digercep. LD-nya LD 105 ke 110 bisa ini kayaknya. Bunda tinggal pakein rompi aja nanti. Dia bawahnya itu bahannya scuba. Terus saya ada motif-motif keren banget motifnya, Bun. Mantul banget motifnya ini, dia ada tali pinggangnya ya. Ada tali pinggangnya. Sebentar saya liatin modelnya mewah nih. Ya tuh. Bahannya ini berat. Ini berat ya. Yang mau silakan digercep. Mau you can see. You can see lelang aja harganya 45. 45 ya, murah banget ya. 45.000. Silakan di screenshot kirim admin. 1, 2, 3. Mau you can see 45. Sebut admin bunda. Mewah banget. Kalau nggak mewah bunda boleh deh marahin saya nanti, omelin. Kalau mewah kata saya berarti mewah ya bunda ya. Lanjut, ini model midi. Oh, midi apa gamis ya? Midi. Midi, PB-nya 135. Bahannya ini dia bahan kayak bahan ini ya, krep gitu. Aku mau bunda Amelia, mau apa? Masuk WA. Mau you can see 45, sudah WA. Screenshot ya bunda ya. Screenshot, tangkap layar, kirim admin. LD-nya LD 95 ini, sampai LD 100. LD 95 sampai LD 100, PB-nya 135. Ini muat untuk BB maksimal 65 kilo. Clue-nya, dia model plisket loh bawahnya. Mau plisket 45 aja, bagus bunda. Tuh, kayak model-model Korea ya. Kayak model dress-dress Korea gitu dia. Cantik, mau dress aja, mau dress 345. You can see bahannya scuba premium bawahnya bunda, mantul banget ya. Terus atasnya itu bahannya jersey super. Yang mau ini silakan clue-nya, mau dress harganya 45. Silakan masuk WA, dress harganya 45.000 aja. Lanjut ya bunda ya. Saya mau lelang atasan, ini bahannya bahan jersey ya. Ini pakai hari-hari juga cantik. Lelang aja, LD-nya LD 110 sampai 120 bisa pakai ya. Bunda Nuriani Ani, sudah di screenshot belum dressnya 45? Mau dress 45, screenshot masuk WA ya bunda ya. Ya, saya itu ini ya, masih ini HP-nya sini.
Yang mau digercep, harganya 25.000. Ini 25 lelang. Cepetan masuk WA Bunda. Screenshot, saya screenshot Bun boleh. Bunda Asri Store, sini. Mbak, itu ya, you can see. Kok sini. Silakan screenshot Bunda, gercep. Bagus banget ini. 45.000 lelang ya. Ini harga normalnya, ini lebih dari 100.000 Bunda. Tuh, semewah itu Bunda, 45 aja. Semewah itu. Silakan screenshot. Ini bagian bawahnya ini bahannya scuba, kayak scuba printing gitu ya, printing. Dia Bunda mau cuci berapa kali pun gak bakalan, karena ini dari bahannya mewahnya ya, gak bakalan ada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Harganya 45. Kalau Bunda mau silakan hubungin admin. 25 mau atasan jumbo. Ini dia atasannya bahan jersey sofa. LD-nya 110 sampai LD 120. Bisa pakai jumbo ya. Harganya lelang 25. Silakan screenshot kirim admin nih, kemarin yang nanyain atasan jumbo ini nih. Lagi muncul atasan jumbo. Screenshot. 1 2 3. Mau 25 atasan jumbo bisa pakai. Bunda yang badannya kecil juga bisa. Bunda yang badannya jumbo juga bisa ya. Semuanya bisa pakai karena dia bahannya jersey. Ngikutin badan. Bunda Desi Kinaryosi admin berapa Bunda? Sebut admin ya. Kalau Bunda ngepick di live, Bunda harus sebut admin. Kalau enggak Bunda screenshot. Bunda Nuriani mau dress 45. Oke. Gamis ya. Ini gamis lagi nih. Tadi bundanya menanyakan gamis trend masih ada enggak di situ. Bunda, lanjut nih. Saya punya gamis abaya. Cantik banget abayanya nih, ya. Dia itu abaya bordir. Abaya bordir, bordir, ini bordir semua, full bordir. Warnanya juga keren. LD-nya LD 105 sampai LD 110. 105, 110. PB-nya 140 ya. Yang mau digercep, mau bordir pink, lelang 45. 45.000. 45 ini lelang bordir pink. Ayo gercep, tinggal satu. Screenshot, kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Bordir pink 45. Ada gamis warna fuchsia. Ada sayang. Warna fuchsia tinggal satu nih. Bunda, ini warna apa nih? Oh ini warna dua ya Bunda ya. Warna fuchsia ada dua. Dua nih. Dua say, ada warna fuchsia. Terus ada secel, secel fuchsia juga ada. Ya ini warna fuchsia di model gamis dulu. Yang satunya dia modelnya bahannya bahan scuba impor. Tebel banget ya ini Bunda ya. Bunda Intan mau bordir pink. Oke, Bunda Intan bordir pink 45 itu saya. Itu yang bordir pink ya. Oke ya. Bunda Sari Mahmud, halo selamat bergabung. Ini bahannya scuba impor. Super tebel ya. LD-nya LD 110. PB-nya 140. Tuh dia ada modelnya, dia ada serut bagian tangannya Bunda. Ini bisa diserut bagian tangannya. Tuh ya Bunda ya. Yang mau digercep, mau scuba fuchsia. Harganya lelang aja 75 dari harga 185 ini. Tinggal 175 buruan. Mantul banget nih satu gamis nih 1 kilo ya. Satu gamis 1 kilo. Mau scuba fuchsia 75 aja. Screenshot kirim admin. 1 2 3 bahannya scuba impor. Gantung. Satu lagi warna fuchsia bahannya banyak. Ini keren lagi model kekinian nih. Rompinya bagus banget ya. LD-nya ini LD 105 ke 108. PB-nya 140. Tuh, dia modelnya bagian belakangnya kayak gini ya Bunda ya. Ya. Bahan kerinkel enggak ada, say. Ini bagian depan, ini bagian, sorry, ntar dulu. Oh ini bagian belakang, ini bagian depannya. Keren banget ya Bunda ya. Di sininya tuh dia ada busui. Harganya kemarin ini dibanderol 195. Hari ini lelang 135. 135, cepetan. Mau ini aja, mau fuchsia rompi. Mau fuchsia rompi, harganya berapa? 135 yang kelima. 135.000. Aduh murah banget nih. Dari 195 kemarin di butik ya, saya bandrol ya. Saya lelang 135. Silakan screenshot kirim admin. 1 2 3 1 2 3. 135.000 aja.
digercep. Ini ada model Puccia, ada set rock, nanti saya jemreng. Ini dia bahannya kenit rajut. Ya, ada secel, bahannya kenit rajut, jumbo bisa pakai ya. LD-nya ini LD 110 sampai 125. Ini bisa pakai. Maksimal BB 95 kilo masih bisa pakai ya. Warnanya warna Puccia, tinggal dua warna aja. Tuh, dia model ada kantongnya. Warna Puccia, ada warna lemon. Warna lemon ya. Warna lem. Silakan yang mau ini 100. Ini berapa kemarin? Berapa ya? 165. 175 ya. 175 aja Bunda lelang dari 250. 175, dia berat 1 kilo ini, 1 secel. Bahannya rajut impor, kenit rajut impor ya. Ini dia impor ya, kualitas premium. Silakan 175 di warna Puccia ya. 175 di warna lain. Silakan screenshot kirim admin 123123. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bunda, coba boleh dong bantu komen dulu. Kita mau lanjut ke gamis atau bundanya mau lanjut ke secel atau mau lanjut ke atasan? Coba bantu komen. Atau mau lanjut ke batik puring lelangan lagi? Coba, saya mau tahu komen bunda ya. Lanjut ke lelangan lagi yang harganya 100 ke bawah atau lanjut ke yang super premium yang harganya 100 lebih. Bunda maunya gimana? Biar nanti saya ikutin maunya jemreng yang harga berapa. Cepetan bunda. Ini secil ya. Secil yang lelangan kita juga ada nanti ya. Gamis anak. Gamis anak. Gamis anak mana? Usia berapa ya gamis anaknya? 6 tahun ada gak disitu? Cariin. 6, 7, 8 tahun gamis anaknya. Gamis ya. Oke, lanjut ke gamis sel dulu nih. Gamis sel lagi ya. Oke. Ini gamis sel, warnanya warna bata. Bagus banget, abayanya bagus sekali ya. Lelangan gamis sel. Oke bunda, ini cantik super mewah ya. Dia model bordir. Model bordir, mewah sekali bunda. Kalau bunda ambil ini, bunda gak bakal rugi. Saya jual harganya 4555. Ini kalau bunda beli di pasaran itu 100 lebih. Karena dia semuanya bordir. Bordir ya, bunda congkel-congkel juga gak bisa. Karena dia bordir, sama ada payet-payetnya. Ini lelang aja, yang mau digercep. LD-nya, LD 105 ke 108. PB-nya 140 ya. Yang mau ini digercep, klunya mau abaya bata. Bata ya. Mau abaya bata, harganya sel 45.000. Silakan di screenshot kirim admin. Mau abaya bata 45, 123123. LD-nya 105 ke 108, harganya 45.000 aja. Lanjut bunda ke set rock apa secil ya. Model-model kebaya ya. Ini dia secel. Secelnya model long tunik ya. Bahannya ini bahan ceruti. Bahan ceruti ya. Ada bordirannya. Cantik banget ya. Modelnya PB-nya 125. PB-nya 125. Bunda Nuriani admin berapa? Admin berapa? Saya bikin adminnya ya. Biar ingat. LD-nya 110. LD-nya 110. PB-nya 125. Ini keren warnanya, ini warna hijau lemon ya. Warna hijau lemon. Ini bunda kita lelang aja celananya bunda. Celananya sekeren ini, setebel ini. Harganya lelang 55. Mau secel hijau. Mau secel hijau. Harganya 55.000. Admin 1, admin 1 ya saya. 55.000. Ayo bunda digercep. Ini modelnya cantik banget ya. LD-nya ini LD 110, PB-nya 120. Klunya mau secel hijau. Tuh celananya aja sebagus ini. Harganya 55. Oke, lanjut ya. Ini saya ada batik puring. Batik puring, kita selang-seling ya sama batik puring. Bunda yang mau digercep, batik puring kita ini stoknya cuman sedikit. Jadi kita mendahulukan yang siap transfer nanti ya bunda, yang amanah. Ini size-nya size L.
dia batik puring ya bunda ya nih. Saya liatin dia ada puring semua ya. Nih ada puring ya. Bahannya super premium. Ini yang biasa dijual orang itu. Kalau yang ada puring itu mahal harganya bunda batik ini. 150 lebih. Bunda boleh cek. Atau bunda sudah pernah beli batik ya. Yang ada puring ya. Ini bahannya katun premium. Ada puring lagi. Harganya lelang 45 semuanya. Batiknya lelang 45 ya. Harga sale 45.000. Ada di size L. Silakan batik puring L. Ini clue-nya L marun. Mau L marun, batik L marun. Harganya 45, lengan pendek screenshot kirim admin. 1 2 3 mewah banget. Batik L marun. Ini keren banget, Bun. Masya Allah. Batik sutra, Bunda. Biasanya batik sutra ini orang jual itu harganya gak kurang dari 250 ke atas. Gak ada orang jual lelang, Bunda. Silahkan, Bunda boleh cek kemana aja. Ini ukuran XL. Ukurannya ukuran XL. Batiknya batik sutra. Ada puringnya di dalamnya. Yang mau digercep, klunya batik sutra. Batik sutra lelang aja harganya 65 aja. 65.000. 65, silakan Bunda. Mau batik sutra XL 65. Oke, cepetan 65.000 loh, Masya Allah. Bunda, ini kemarin saya cek ya. Saya cek di toko atau di mall itu. Ini saya tanya berapa pantasan bundanya rebutan batik sama saya. Karena saya jualnya itu jauh dari situ, Bunda. Ini orang jual 285 loh. 300-an batik sutra kayak gini. Saya jualnya 65. Screenshot kirim admin. 123123. Mau batik sutra XL 65.000. Bunda Intan MC Jember mau batik L marun. Oke, siap. Lanjut Bunda ke gamis. Ini set rok. Set gamis ya. Ini set cel gamis. Yang mau digercep warnanya ini warna hijau Wardah ya, bukan biru ya, hijau ya. Biru ya. Warna hijau Wardah. Yang mau digercep, dia ada bordir abaya, model abaya. Bahannya bahan ceruti juga. LD-nya LD 110. LD-nya LD 110. PB-nya 138. Dia model gamis ya. Ada celana, lelang aja harganya 55. Ayo Bunda gercep. 55 tinggal satu lelang. Ini clue-nya mau jumbo abaya. Mau jumbo secel aja. Mau jumbo secel. Harganya berapa? 55.000. Ada gamis sama ada celananya. Screenshot 1 2 3. 55.000 dapat setelan ya. 55.000. Bahannya bagus. Mau batik sutra Bunda Asri skor. Skor tadi admin berapa ya? Set kebaya ada lagi kah? Banyak Bunda sayang. Set kebaya banyak. Ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ini saya punya set kebaya juga ya. Keren Bun batiknya. Ini bagus banget ya. Iya, itu set kebaya. Set kebaya, ini set rok. Keren sekali. Ini Bunda yang mau digercep. LD-nya 110. LD-nya 110. PB-nya 110 juga. Dia ada roknya ya, ada roknya. Yang mau ini digercep, ini clue-nya mau set batik. Mau set rok batik lelang aja harganya 55. Dia model tunik loh. Batiknya bahannya bahan sutra juga. Yang tahu ya, silakan ya. Bahan katun ya, sorry, ini bahan katun. Yang mau digercep, set rok batik harganya 55. Mau set rok batik 55.000 aja. 1 2 3. Silakan di screenshot kirim admin. Mau set jumbo secel admin 2. Oke, Bunda Intan. Siap Bunda Intan. Batik lagi, batiknya batik cowok kah Bunda? Batik puring lagi say, masih ada gak batik puringnya? Bunda, batiknya tinggal sedikit. Itu lagi dicariin admin ya. Kira-kira tinggal 20 piece lagi aja, gak banyak. Ya, 20 atau 30 piece lagi. Bunda mau saya jembreng batik cowoknya lagi. Banyak ya. 30 piece, 20 atau 30 piece ya. Tinggal lagi. Mana? Oke, lanjut ke batik ya. Lagi dicariin adminnya Bunda nih. Batik cewek, batik cewek. Oke.
Batik cewek nanti bunda lanjut lagi. Ini set kebaya lagi. Tadi nanyain set kebaya lelang aja. Set kebaya salem 45. Nih bunda dapat rok batik secantik ini. LD-nya LD 100 ke 105. 100 ke 105 maksimal BB 65 kilo ya. Lelang aja ya bunda ya. Mau set rok batik. Set rok batik warna salem ya. Harganya 45 aja, 45.000. Silakan screenshot kirimkan ke admin. Screenshot kirim admin, ini batiknya roknya. 1 2 3 mau set rok batik. Set rok batik, screenshot kirimkan ke admin. Bahannya bahan katun ya, bahannya bahan katun. Harganya 45 aja. Dia ada payet-payet. Bagus banget, Bun. Ini mah aslinya bagus ya, payet-payetnya bunda ya. Tuh, keren ya, 45.000 aja. Batik cowok, oke lanjut batik cowok. Lo sini, sekaligus aja, sekali banyak. Biar cepet. Ini gamis anak yang ditanyain tadi. Gamis anak ya, oke taruh sini. Gamis anak ya, nanti lanjut ke gamis anak. Bunda, ada semua di sini ya. Oke, saya lanjut ke batik dulu. Ini ukurannya M. Batik mewah M. Klunya batik mewah size M. Harganya 45. 45.000. Bagus loh motifnya, Bun. 45 buat bapak ya. Jangan bundanya aja belanja terus, bapaknya juga. Ini cocok pakai kondangan, pengajian ya, pakai kerja. Saya kerja juga bisa. Harganya 45, murah banget, termurah se-Indonesia. Sering kirim admin 123123. Mau M mewah, batik M mewah. Ini size L. Tuh, dia semua ada puring ya bunda ya. Semua ada puring. Harganya lelang 45. 45. Mau, ih keren loh warnanya. L loh. L. Mau batik L zigzag. Zigzag. Harganya 45. Screenshot 123123. L zigzag. Yang mau silakan digercep. Ini batiknya S. Ukuran S ya. Yang sampai goyang aja. Tapi S-nya kayak bohong ini bunda ya. Coba diukur dulu LD-nya nih. LD-nya 110, ini M kayaknya. Batik M ya. Yang mau ini batik M, ini klunya. Batik S M LD berapa? LD-nya kalau S atau M aja LD-nya 110 ya. 110 sampai 115 kayaknya bisa ya, 110. Ini 110 doang kayaknya nih. 110 M ya. Ini S, dia M besar ini ya. M besar. 110, kalau M 100, L 115, XL 118 ke 120 ya. Kalau batik, yang mau silakan screenshot batik M 123123. Harganya 45 aja. Lanjut ke batik lagi. Bunda, lanjut ke batik lagi nih. Tiga warna lagi, gercep ya. Ini size-nya M, LD 110. M kuning. Screenshot 45. 123123. 45 atau bunda boleh fix di sini, sebut admin. Admin 1, admin 2 atau admin 3. Nanti bunda tinggal kirim screenshotannya belakangan ya. Ini batik ukuran XL. XL, keren lo batiknya. Ini yang mau silakan 65. Mau V. Mau batik V 65.000. 65 batik V. Screenshot kirim admin 123123. Mau batik V 65. Ini yang mau digercep. Batik puring ya, semua batik puring. Ukurannya ukuran M. Mau M. Mau M hijau ya. M hijau batik puringnya 45. Screenshot 123123. 45.000 aja. Dipisahin yang batik ya, pisahin nanti taruhnya. Ini gamis. Oke, kita lanjut ke gamis lagi. Mewah banget warnanya, warna putih, super cantik. Warnanya warna putih, size-nya size M juga. LD-nya LD 100. Bahannya katun rayon, PB-nya 140. Yang mau ini digercep. Ini terganggu konsentrasi mama kalau kamu ada suara di dalam. Yang mau digercep, ini mau. Mau putih, size-nya size M. Putih size M, bagus banget bunda ya. Bahannya bahan rayon. Putih,
mau gamis putih, harganya lelang aja ya. Lelang 55 pakai ini pakai pergian juga cantik ya. LD 100, PB-nya 140, putihnya putih bersih. Harganya 55.000. Screenshot kirim admin 1 2 3. Mau putih 55. Gamis lagi ya, lanjut gamis lagi. Mana gamis yang lebih say? Yang lain yang agak bagusan. Gamis remaja, tadi ada yang nanyain remaja nih. Tadi nanyain anak ya, ini gamis remaja tanggung ya. Anak remaja tanggung yang mau silakan. Remaja brukat, harganya lelang nih, 35. Gamis brukat loh, 35, cepetan. 35 remaja, screenshot kirim admin. 1, 2, 3, mau remaja brukat 35.000. Abaya di warna hitam. Keren nih abayanya. Ya. Ukurannya LD 100 ke 105. 100 ke 105. PB-nya 135 ya. Yang mau ini abaya hitam. Abaya hitam lelang aja harganya 45. 45. Screenshot kirim admin 1 2 3. 45.000 abaya hitam. Lanjut. Abaya cantik ini. Keren dia modelnya sari India. Ada payet-payetnya ya, bling-bling. Halo Bunda Cantika Ayu, selamat bergabung Bunda Cantika Ayu ya. Baru dapat live, terima kasih Bunda Cantika. LD-nya LD 100 ke 105. PB-nya 140. Terus Bunda, ini bagus banget ya Bunda ya. Abaya hitam 45 admin 1. Oke Bunda. Tuh bagian bawahnya tuh. Ya, ini klonya mau sari India. Sari India lelang 55. 55.000 ya. LD 100, PB-nya 140. Mau sari India 55.000. 55 aja lelang. Screenshot kirim admin 1 2 3. Bunda, ini biasa orang jual 185 ya. 55 lelang. Remaja 78 tahun nih, remaja nih. 7 tahun. Ini Bunda 78 tahun. Ya 35 cepetan, 35 aja. 35. Mau remaja pink 35 sampai 10, 8 sampai 10 tahun bisa ya. Ini remaja juga ya. Bukan remaja sih. Tepatnya anak umur 8 tahun. 8 10 tahun ya. Yang mau silakan. Pink, mau pink, screenshot kirim admin 35.000, bahannya bahan katun. 1 2 3 1 2 3. Mau coksu, coksu untuk anak 8 10 tahun bisa. Sari India Bunda Desi. Oke Bunda Desi. Oke, dua doang ya. Dua doang ya anak ya. Ini juga ya. Ini Bunda nih. 8 sampai 10 tahun. Mau remaja biru ya, remaja biru. Harganya 35. Screenshot kirim admin. 123123. Bagus banget nih Bunda nih. 35.000. Aduh, murah banget, Bun. Saya nanya yang kayak gini, gamisnya kualitas premium kayak gini. 175 loh kalau di toko-toko ini. 175, enggak ada 35. Bahannya premium ya. Kalau seumpama ini enggak premium nanti kembalikan nanti ini. Saya begitu Bunda ya. Kalau premium saya bilang premium itu biasa 150 ke atas, enggak ada orang jual 35. Karena harga lelang aja. Mau sari India admin 1. Oke Bunda Desi. Bunda Intan pink remaja dapat ya 35. Oke ya. Lanjut lagi nih Bunda nih. Ke batik kuring ya. Batik kuring yang mau digercep, ini size M, warna bata. Mau batik bata, harganya lelang nih. Bunda Desi, oke Bunda Desi dapat remaja biru. Bunda screenshot ya. Screenshot, walaupun Bunda udah ngopik di lab, Bunda harus ada screenshotan nanti kirim ke admin. Biar Bundanya dapat langsung direkap. Kalau enggak nanti Bunda susah direkapnya. Karena ini barangnya beragam, ada beribu-ribu motif. Juga-juga batiknya, remajanya juga ya. Ini bata M. Yang mau silakan, mau bata M. 45, 123, 123. Bata M, batik bata warna M, batik kuring. Yang mau ini cluenya. Mau ini M ini aja M coklat
batik and coklat ada puring 45. Screenshot kirim admin 123123. L marun lengan panjang ya. M marun lengan panjang 65 aja. Screenshot kirim admin 123123. Ini warna marun ya. Marunnya juga mantul. Nih ya Bunda ya. Tuh. Ada puring. Ya, sebuah ada puring. Harganya 65.000 ya. Batik puring ukuran L. Oke. Gamis lagi Bunda, gamis mewah. Tadi ada yang nanyain gamis warna krem, kemana bundanya? Ini warna krem keluar nih. Ya, makanya saya bilang bersabar nunggu urutan gamisnya yang mau dijembreng ya. Karena dia ada urutannya di sini Bunda. Ya. Bersabar. Ya Bunda ya. Oke, lanjut. Saya lanjut ke gamis warna krem. Cantik banget. Ya. Dia bahannya bahan sari India. Bagus, dia ada payet-payet. Batik coklat Bunda Desi. Oke, gamis cantik ya. LD 110, PB-nya 140 ya. Tuh. Oh, sorry. Model long tunic, PB-nya 135 ternyata Bunda. PB-nya 135. Ini dia clue-nya. Mau mutiara coksu. Mutiara coksu. PB 135 LD 110. Harganya lelang 45. Aduh, murah banget nih Bunda. 45 kemurahannya 55. Lelang 55. 55.000. Di sini Bunda, ini payet semua ya, payet tuh. Payet. Ini payet, susah banget bikin payet kayak gini nih ya. Butuh ketelitian. 55.000 lelang, payet semuanya. Payet juga, payet. Payet ya. Tuh Bunda ya, saya dekatin, ini payet ya yang bling-bling ini. Ini juga payet. Dia modelnya model long tunic. Kalau Bunda sudah tahu ini pengerjaannya nih lama banget. 1 bulan ini payet ngerjainnya. Susah sekali Bunda. 55 aja. Lelang 123123. Cantik banget itu long tuniknya Bun. Nyesel kalau nggak ambil. Bunda Nuriani Ani, oke, dapat mutiara coksu sudah di screenshot ya Bunda Nuriani Ani ya. Sudah di screenshot. Bun, batik merah, jembreng merah kayaknya couple sama yang dipatung. Sama yang dipatung. Iya, bisa sama Bunda. Nih. Ya, ini patung. Model duyung pakai kondangan cantik. Mana merahnya tadi? Merahnya Mbak, batik puring. Tadi di sini. Mana? Belum ada. Apa ini? Bukan, ini tadi simbaknya kok ngelamun ya itu ya. Padahal ya kan dibuka angernya, harusnya dilihat warnanya. Ini benar Bun, sama Bunda, matanya jeli banget nih. Sama ya, cepetan Bunda. Batik puringnya 65 doang nih. Ukurannya ukuran L. LD-nya ini LD 115. Silakan. Mau batik L merah yang dipatung ini, dia clue-nya tadi Bans Dior Silk. Harganya 165. 165 ini 65 ya. Dapat couple cantik bahannya premium. Silakan. Ini dress. Model gamis dress ya. Ini yang mau digercep. LD-nya LD 110. PB-nya 138. Lengannya lengan pendek. Ada set kebaya. Ada Bunda. Yang ikutin alurnya aja. Nanti saya jemreng semua. Banyak set kebaya saya mau saya lelang. Yang mau silakan, modelnya busui. Mau dress bergundi. Cantik nih. Bahannya mantul. Harganya lelang 35. Mau dress bergundi 35.000. Silakan screenshot kirim admin 123. Mau dress bergundi harganya 35.000 aja. Lanjut. Sini. Dress bergundi 35 aja. Dress bergundi 35.000. Bunda gamis cantik lagi nih lelang. Bunda boleh dong saya minta lob dan jempolnya. Tag lob dan jempolnya Bunda. Bunda boleh dong sedekah jempol buat saya ya Bunda ya. Terima kasih untuk Bunda yang udah kasih jempol. Bunda, sedekah itu bukan soal uang saja. Bunda berbagi jempol berarti mensupport orang lain, menyenangkan hati orang lain. Itu juga sedekah ya Bunda ya. Masya Allah. Bunda, saya punya gamis mewah. Ini gamis kondangan. Yang mau saya lelang, ini warna marun. LD-nya ini, sebentar. LD-nya LD 100. LD-nya LD 100. PB-nya 100.
38. Yang mau ini klunya, mau pesta cantik. Pesta cantik, LD 100 nih. Tadi yang nanya LD 100. Harganya lelang nih 65.000 aja. Cepat Bunda. Bunda enggak perlu mikir di sini nih, mau gamis yang premium yang bahannya pesta cantik, harganya murah di Sundari Sentral adanya, ya. 65.000. Silakan di screenshot kirim admin. 1 2 3. Mau pesta cantik 65. Ini pesta cantik juga. LD-nya ini LD 100 juga. LD 100 ya. PB-nya 140. Bunda, ada payet-payet ini. Ini payet semuanya nih. Payet halus. Ini payet halus. 65.000 aja. Mewah banget aslinya nih, reelnya mewah sekali reelnya ya. Mau hijau cantik. Mau hijau cantik 65 aja, bagian tangannya ada payetnya. Keren. Bahannya mantul. 65.000 aja. 65. Silakan di screenshot kirim admin. 1 2 3. Mau hijau cantik. Masya Allah. 65.000 aja. Set rock. Mau pesta cantik, bahannya bahan katun. Kalau yang pesta cantik tadi, Bunda itu bahan ceruti kombinasi ada bahan rayon dalamnya ya. Jadi gak gerah Bunda pakainya. Bahannya katun ya, itu barang butik semua itu ya Bunda ya, saya lelang itu ya. Ini secel, secel mewah, dia model kebaya juga. Ini juga model batik satu-satu Bu, nanti saya jembreng ya. Ini dia full payet. Full payet, keren banget full payet. Bunda Fitria Tunggal, Bunda Fitria Tunggal admin berapa Bunda Fitria Tunggal nih ya. Tuh, full payet semuanya Bunda nih. Secelnya cantik banget. LD-nya, LD 100 ke 105. Terus saya liatin celananya Bunda ya, biar Bunda tahu ini secel. Ini ada celananya, harganya lelang aja. Secel biru, 65. Secel biru 65.000, full payet. Tuh, bahannya mantul. Full payet 65.000. Kalau di 100 silakan screenshot kirimkan ke admin. 1 2 3. Mau secel biru, modelnya busui, LD 100 ya. Harganya 65 ya. Oke, lanjut ya. Secel pesta lagi. Tadi secel pesta, ini secel model bahannya bahan kayak bahan silk ya. Ada payet, full payet. Lelang aja nih. LD-nya LD 100. LD 100. Banyak LD 100 nih buat Bunda tadi yang nanyain LD 100. Dikeluarin sama admin. Ya. LD 100. Yang mau ini, berat Bun. Gak main-main, ini payet ya. Bunda, ini secel butik ya. Yang biasa itu orang jual 250. Lelang harganya 65. 65. Bahannya bahan silk. Mau secel mewah. Ini benar-benar mewah. Ya. Benar-benar mewah, secel mewah. Admin 1 Kak, oke Bunda Fitria. Mau secel mewah. Harganya berapa? 65. Ada celananya, silakan screenshot kirimkan ke admin. 1 2 3. Secel mewah ini. Sayangnya gak muat sama saya ya. Kalau muat mau saya ambil ini Bunda nih. Keren banget ini secel butik ya. Soalnya saya belum langsing-langsing. Tapi tadi Bunda yang nanyain LD 100 ini super mewah loh. 65, aduh lelang 65. Aduh ya Allah. Ya Allah, 65.000 Bunda secelnya semewah itu. Aduh Bunda ketagihan nanti belinya di sini. Coba saja ya kayak Bunda-bunda yang lain. Wow, secel mewah. Oke Bunda Nuryani Ani. Ini set rok kebaya. Warnanya warna hijau. Set rok kebaya. Bahannya ini bahan kayak bahan rayon gitu ya Bunda ya. Terus yang mau silakan digercep. LD-nya LD 100. LD-nya LD 100, PB-nya 110, cakep secelnya buat kondangan. Betul, Bunda Pipit, cakep banget pokoknya itu mah. Nggak ada duanya secel kayak gitu tuh buat kondangan juga mewah ya. Ini yang mau silakan digercep ya. Ada celananya, mau secel batik nih. 45 aja. 45.000. Mau secel batik LD 100. LD 100 Bunda. Secel batik ya. Mau secel batik, ada celana sama ada tuniknya, harganya 45.
screenshot kirim admin. 1, 2, 3. Aku lupa screenshot gamis pesta tadi. Mana gamis pestanya, saya itu yang merah itu kali ya. Ya. Screenshot nih Bunda cantik, Bunda Fitria Tunggal nih. Screenshot Bunda. Ini mewah banget, kalau sampai Bunda enggak screenshot, sayang sekali ini. Harganya 65.000 tuh. Sekeren ini Bunda ya, Masya Allah. Cantik banget Bun. Cepetan Bunda. Ini Bunda, ini bordir brokat ya, brokat. Ini ada payet-payet, ini payet tuh. Setiap bordirannya nih, ini tuh. Keren ya. Ya. Iya, ini PB-nya 135 dia Bunda ya. Kayak dia pakai kayak long tunic gitu. Yang dipatung, LD-nya 105 ke 110 bisa pakai ya. Tuh. Dia bahannya Dior Silk. Harganya lelang 165. 165.000 Dior Silk impor ya. Bahannya Dior Silk. Oke, lanjut Bunda nih. Lanjut ya Bunda ya. Ini saya punya modelnya model gamis juga. Gamisnya warna abu. Lelang aja nih. LD 110. Sorry bentar Bunda. 110. LD-nya 110 ya. PB-nya 138. Yang mau silakan abu. Abu 25 aja. 25.000. Dia modelnya busu ya. 25 abu. Screenshot kirim admin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 25 abu. Bun, kalau order sekodi berapa yang lelang? Order 1 kodi boleh ya Bunda ya. 600.000 dapat harga 1 kodi. 2 orang aja hari ini. Boleh Bunda? Digercep. Saya kasih untuk 2 orang ya. Tapi kalau udah lewat 2 orang itu berarti Bunda gak dapat ya. 2 orang untuk pembelian 1 kodi. Harganya 600.000. Namanya paket usaha. Semua gamis ini saya jembreng ya. Yang Bunda fix boleh nanti Bunda screenshot ulang juga boleh nanti. Tapi belum tentu Bunda dapat semua yang di live ini karena ini barangnya kan rebutan. Untuk paket usaha kalau nggak dapat di sini juga nanti ditambahkan dengan gamis yang bagusan yang lain ya. Untuk paket usaha ya. Aku order sekodi ya. Oke Bunda siap ya. Ini yang mau silakan banyak sari India. Banyak sari India. LD-nya Bunda datangnya untung banget kalau Bunda ambil satu kodi. Kenapa? Saya jual cuman tadi itu harganya 65 langsung berubah 30.000 ya. Langsung berubah 30.000 pembelian 20 piece. Jadi 600.000 Bunda dapat macam-macam gamisnya, cantik-cantik 20 gamis. Yo, 20 gamis. Untuk Bunda yang mau usaha ya Bunda ya. Kenapa? Supaya Bunda bisa jualan juga kayak saya jual. Saya enggak mau jualnya harganya sama. Kenapa? Karena nanti Bunda nggak bisa jual ya. Makanya saya kasih harga 35. Memang gamisnya campur-campur modelnya. Bahannya pun campur. Ada batik, ada pesta, ada model abaya bordir ya. Abaya bordir ya. Semuanya beragam di sini nanti. Bunda boleh nanti minta sama admin. Admin, saya mau paket usaha gamis ya. Boleh nanti minta sama admin. Oke Bunda ya. Paket usaha gamis. 600.000 dapat 20 piece. Untuk paket atasan 20 piece 300.000 ya. 300.000 Bunda dapat 20 piece. Atasannya masih banyak enggak? Atasannya ada. Ada. Ya, Bunda hari ini untuk 2 orang juga paket atasan. Semua atasan tadi yang saya jual 25, 35 itu saya lelang 15.000 satu piece-nya. Kalau Bunda untuk usaha, untuk paket usaha satu kodi ya. Jadi cuman 300.000. 300.000 Bunda dapat 20 atasan. Kalau untuk gamis 600.000 dapat 20 gamis ya Bunda ya. Oke ya, yang mau silakan digercep. Ini klunya dia bahannya kayak bahan tisu gitu, cantik banget kayak bahan tisu ya. Yang mau digercep, kalau aku tadi udah order berarti tambah sampai 20 piece. Iya Bunda Nuryani Ani ya. Oke Bunda ya, LD-nya LD 95 ini kayaknya untuk remaja. Remaja PB-nya 138. Yang mau remaja bunga, remaja bunga harganya 35 aja. Remaja bunga 35. Cepetan Bunda. 35.000 remaja bunga. Screenshot kirim admin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mau remaja bunga 35. Batik cantik LD 100. LD 100 PB-nya 138. Mau batik cantik 35 aja. 35 bahannya dia bahan sutra. Mau batik cantik 35. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
mau batik cantik 35. Katun untuk remaja ini 35 aja. Screenshot kirim admin, mau katun. Ya, katun remaja 35.000. Screenshot 1 2 3. Mau katun remaja. Gamis abaya. Abaya cantik, LD-nya LD 110. LD-nya 110, PB-nya 140. Yang mau digercep, abaya navy lelang 55. Screenshot kirim admin, mau abaya navy 55.000. 1 2 3. Mau abaya navy, bahannya dia bahan kayak jet black gitu ya, Bunda ya. 55.000 abayanya. Benar, Bu. Udah di ini. Udah kayak apa? Ya, makasih. Yang mau digercep ya, abaya navy 55.000 aja. 55.000. Ini bahannya jersey super, Bunda. Ini bisa pakai untuk jumbo juga bisa ya, Bunda ya. COD kita enggak ada COD, Bunda cantik. Kita transfer only aja ya. Insyaallah amanah ya, Bunda ya. Insyaallah amanah. Toko kita ada offline dan ada online-nya juga. Saya ada toko offline, saya ada 3 tempat ya, Bunda ya. Jadi insyaallah semua admin saya pun saya ajarkan untuk amanah. Untuk ke bundanya juga bertanggung jawab ya, Bunda ya. Oke ya. Memang gamis di sini nih yang gamis lelangan untuk Bunda yang paket usaha silakan boleh ya. Tapi kita tidak ada paket usaha, tidak ada maupun paket usaha atau Bunda mau ambil satu atau dua. Kita enggak ada COD karena menghindari supaya tidak terjadinya amanah tadi ya, Bunda ya. Kadang-kadang Bunda yang mau usaha paket usaha, kemudian Bunda ambil COD, banyak yang kejadian seperti itu. Barang tiba kemudian dikembalikan, yang rugi penjualnya. Jadi kalau Bunda mau beli itu kita transfer only sistemnya ya, hanya sistem transfer. LD-nya LD 110, PB-nya 140. Dia bahannya bahan jersey super, cuman dia agak tipis gitu ya, tapi enak banget nih, nyaman pakai hari-hari juga ya. Bahannya tipis, jersey-nya pakai bobo cantik ya. Harganya lelang aja nih 25. Paket usaha atasan campuran SS. Bunda Desi, oke Bunda Desi siap. Minta sama admin ya. Ini mau bobo cantik aja. Mau bobo cantik 25. Bobo cantik 25. 1 2 3. Dia model tangannya cantik kayak gamis pantai ya. Kayak gamis pantai atau gamis bobo cantik tuh, keren. Kayak ini juga daleman. Harganya 25.000 aja. LD-nya 110. Ini set kebaya. Kebaya yang mau digercep ya. Set kebaya LD-nya LD 100. Dia ada roknya. Yang mau digercep ada rok. Yang mau ini set rok pink, ada bordirannya. Set rok pink LD 100. Harganya lelang aja 55. 55.000. Mau set rok pink 55. Set rok pink 55.000. Silakan screenshot kirim admin. 1 2 3. 55.000 set rok pink. Lanjut. Ini set rok juga ya? Gamis. Set rok. Set cek. Oke, lanjut. Ini kenapa nih nyangkut? Ini bahannya bahan silk juga, Bunda. Bahan silk ya. Yang mau digercep. Ini roknya keren, model batik ya. Warnanya juga manis ini. Warnanya warna langka ya. Ada motif batiknya warna pink. Dia LD-nya LD 100. LD 100. Yang mau ini set rok langka. Set rok langka 55.000. Dapat rok batik secantik ini, dapat tunik 55. 1 2 3. Mau set rok batik langka. Ongkir ke Jakarta Utara, ongkir ke Jakarta Utara murah sayang, cuman 6.000. Kalau Bunda pakai usaha itu pakai JTR aja, cuman 25.000 sampai 30.000 ya per 10 kilo. Murah banget, Bunda. Murah banget. Yang mau digercep. Atasan kebaya nih, atasan kebaya. Atasan kebaya warna putih nih. Lelang aja LD-nya LD 105. Mau atasan kebaya 25. Screenshot kirim admin. 1 2 3. Warnanya warna putih ya. Set kebaya putih, bukan set. Atasan kebaya putih 25.
atasan coklat. Coklat nih, lelang aja. LD-nya LD 105. LD 105. Harganya 20 ribu aja. Screenshot kirim admin. Screenshot 1, 2, 3. Bahannya bahan katun premium ya. Bahan katun premium. Ini kayak bahan silk atasan. Atasan hitam LD 100. Mau atasan hitam LD 100 harganya 20. 20 aja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagus ya. Model burung gitu bunda ya. Model saya burung. Ongkir ke Jakarta Utara sudah dijawab ya bunda ya. 25 sampai 30 ribu. Ini kemeja. Kemeja LD 100. Ya model kemeja. Kemeja hijau 25. Ya. LD 100. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mau kemeja hijau 25. Lanjut ke batik. Yang mau paket usaha batik puring juga boleh ya bunda ya. 600.000 dapat 20 piece. Nih, kita kasih yang tadi boleh, lengan panjang, lengan pendek, boleh dikombinasi nanti di situ. Paket usaha batik puring, yang tadi saya jual batiknya 45, 65 untuk bunda yang ambil 20 piece, harganya murah banget nyampe nya. Cuman 30.000. Bunda dapat batik kayak gini 20 piece ya. Bunda mumpung mau lebaran dekat sebentar lagi ya bunda ya. Stoknya pasti bunda. Bunda kalau belanja baju atau batik gini gamis gak bakalan pernah busuk. Karena gimana pun ya bunda ya, bunda gak bakal rugi. Kenapa bunda gak rugi? Karena ini gak bakal busuk. Sampai kapanpun ini pasti laku nanti. Lebaran apalagi ya bunda, lelang aja ini orang udah rebutannya. Harganya 45. Usaha apa sih yang gampang itu di awal-awal ya itu bunda ya. Usahalah bunda kayak usaha fashion, kayak pakaian, sepatu, tas ya. Yang tidak banyak resikonya. Itu risikonya sedikit. Bunda pasti untungnya ada gitu kan. Tapi kalau bunda awal-awalnya punya modal sedikit, terus berpikiran untuk usaha, mulai usaha. Jangan memulai dulu usaha makanan kalau bunda tidak punya hobi atau bunda tidak punya bakat di situ. Kenapa? Nanti ketika bunda baru memulai ternyata usaha susah ya. Saya bangkrut, saya rugi. Jangan kayak gitu. Bunda coba dulu nih, usaha pakaian juga boleh. Ya, kalau bunda bisa jual ini, saya jual 30, bunda bisa jual 65, untungnya 30.000 loh. Untungnya 30.000 kayak saya jual tadi ya. Yang mau silakan, batik puring. Ukurannya ukuran L. L, yang mau silakan. L harganya 45, 1 2 3 1 2 3 45. Mau tapi batik puring ini cuma tinggal sedikit kayaknya enggak 30 piece ya. Ada ya. Ini bahan sutra 65. Ukuran XL. Ukuran L ya, sorry L. Yang mau batik sutra L. Harganya 65. Screenshot kirim admin 123123. Mau bun 2 kodi batik puring. Hubungin admin Bunda Anggun Butik. Siap Bunda. Masih ada kayaknya, masih ada batik puringnya. Coba nanti hubungin admin, Bunda mau batik puring. Tadi kan saya jual batik puring itu 45, 65. Kalau Bunda ambil untuk dijual kembali paket usaha, minimal itu 1 kodi, saya kasih harganya 30.000 per piece. Berarti Bunda 600.000 dapat 20 batik puring ya. Sudah sampai kemana-mana. Batik puring kemarin sudah ada yang pesan kayak kirim ke Singapura ya. Singapura Bunda. Bun gamis, oke. Siap Bunda. Ini dia model midi. Midi denim warnanya 35. Tutup pintunya. Midi denim. LD-nya LD 110. LD-nya 110. Midi di warna denim. Tuh. Harganya 35 aja bahan rayon. 1 2 3 bagus ya, dia model long tunic tuh kayak gitu. 35.000 midi denim. Lanjut, gamis lagi nih. Gamis LD 100, 95-100. Yang mau silakan. Abu 35. Mau abu kotak dress street ada enggak? Batik dress street. Batik dress street. Kayak batik dress bahannya street gitu ya. Kayaknya enggak ada kalau dress bunda. Yang mau silakan. Mau remaja aja. Remaja abu 35. Ini remaja lagi dress ya.
LD 100, 95 100 kayaknya untuk BB 65 kilo kayak Korea gitu ya, Korean style dressnya ya. Bahannya kayak bahan-bahan Korea gitu Bunda tuh. Bahannya bagus banget tuh. Dalamnya itu Bunda jangan salah ya, ini dalamnya bagus banget nih. Bahannya super bagus mewah. Yang mau ini clue-nya dress. Dress mewah. Dress mewah harganya 35. Screenshot kirim admin 123123. Dress mewah 35. Abaya hitam. Nih, dia gamis abaya, LD-nya 110, PB-nya 140. Biru ya, sorry. Abaya biru, lelang aja nih 55. Screenshot kirim admin. Bordir. Ini bordir semua, ini benang ya Bunda ya. Ini benang semuanya full. Full benang ya. Tuh. Bordir nih semua. Harganya 55. 123123. Oke, sedikit lagi kita off ya. Lanjut Bunda, batik tunik. Batik tunik LD 95100 muat BB 60 kilo. Ya. Dia bahannya ini bahan street nih. Batik street, cuman dia bukan dress. Dia itu tunik. Yang mau digercep harganya 25. 123123 25.000. Ini bukan yang udah, ini beda lagi ya. Oh, ini abaya mewah lagi Bunda. Abaya mewah. Bahan ceruti. LD-nya LD 100, PB-nya 140. 135 138 PB-nya ya, sorry. LD 100 ke 105. Mau pesta mewah nih, pesta. Ada lala keren banget ya. Ini ya Bunda ya. Tuh. Ini cantik banget. Enggak ada lagi Bunda gamis anaknya. Gamis anak banyak Bunda. Nanti Bunda ini saya jembring gamis anak. Ini harganya 65, 65.000. Silakan screenshot pesta mewah 123123. 65 aja. Abaya LD 100 5108. Abaya biru Wardah. Harganya 55. Screenshot kirim admin 123123. 55. Katun, bahan katun. LD-nya LD 100. PB-nya 140. Mau katun taruh harganya 45 aja. 45.000. 1 2 3. Silakan screenshot kirim admin. Ini gamis anak ya. Tadi bundanya minta gamis anak. Nih. Gamis remaja nih Bunda nih. 10 12 tahun. Pesta mewah. Oke, udah masuk WA belum? Bunda Dino Suci udah masuk WA belum? Set roknya masih banyak Bunda. Mau ini bahan scuba bagian bawahnya. Kayaknya ini bisa melar sampai LD 110 bisa. Mau kombinasi. Kombinasi aja. Harganya lelang ya. 55. Bagus kayak motif SHR gitu ya. 55 ada pitanya. 123123. 55.000 gamis kombinasi. Oke. Ini dress model gamis katun. PB-nya 138. Dapat nggak aku mewah pestanya? Nanti ya Bunda Nuryani, silakan hubungin admin dapat atau tidaknya. Karena ini kan lab ya, di lab ini saya soalnya labnya ini bisa untuk ada 3 tempat ya. Jadi kalau Bunda nanti udah di screenshot berapa banyak, terus berapa yang di oke admin, itu Bunda yang dapat. Nanti boleh ditambah sama yang lain, boleh video call juga boleh, mau cari yang lain, atau Bunda boleh nanti cap, mau lihat harus yang saya labkan, boleh ya. Oke, ini yang mau silakan digercep Bu Sui. LD-nya LD 110 ya, LD-nya 110, PB-nya 135. Yang mau ini bunga aja. Bunga harganya 45 bahan katun. Bagus banget dia kayak midi 123123. Midi bunga 45. Abaya biru, keren loh harganya lelang 45. Ada bordir-bordirnya. Yang mau silakan. LD-nya LD 95, LD 100. LD 95, LD 100 ya. Muat BB 55 kilo. PB-nya 140, harganya 45. Mau abaya biru 45.000. Screenshot kirim admin 123123 ya. 45.000. Ini bahan jersey model You Can See, pakai bobo cantik ya. Bobo cantik oranye. Bagus ya motifnya.
pakaiin manset juga cantik, bunda pakai rompi juga keren. LD 110 PB 140, harganya 35. Mau you can see orange 35. Screenshot kirim admin 123123, dressnya keren loh. 35. Set kebaya hijau, lelang aja nih. Set kebaya hijau ada batiknya rok. Harganya 45 aja. 45. LD 100. Mau set hijau, set rok hijau. 45 123123 45.000. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. Stop, udahan ya. Bunda boleh dong bantu lop-lop dan jempolnya. Boleh dong saya minta lop-lop dan jempolnya lagi. Ya bunda ya. Oke, biar kita lanjut dan saya tetap semangat jembrenginnya. Set rock ini LD 110, setcel ya, sorry. Dia model setcel gamis, modelnya busi, terus ada bordir-bordirnya. Ya, tuh LD-nya 110. Terima kasih ya. Terima kasih bunda yang udah bantu jempol dan locknya. Semoga bunda semua dimurahkan rezekinya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, bunda ya. Ini LD 110, modelnya gamis. Set gamis. Ini ada celananya. Harganya lelang aja, ada celananya. Super cantik nih celananya. Harganya lelang 55.000. 55.000 secel gamis. Screenshot kirimkan ke admin. Ini berat banget bunda. Kayaknya satu secel ini 1 kilo. 1, 2, 3 berat nih. Secel gamis 55. Terima kasih bunda Henny Use All Shop. Terima kasih ya. Jempol ya. Ini yang mau atasan 25. Atasan abu LD 110 ya. Yang mau ini atasan abu 25, screenshot kirim admin, bahannya katun rayon 123123. Atasan abu 25. Ih, cantik loh. Motifnya loh. Lucu loh. Model bordir. LD-nya 110, PB-nya 135. Tuh keren loh, ada model-model pancing. Ya, ini klunya lucu. Mau lucu 35 aja. 35 lu lucu. Lengannya di sini beda warna. Di sininya warnanya polos. Lucu banget, Bun. 35. Aduh, saya suka yang lucu-lucu kayak gini nih. Tahu nih muat apa enggak nih ya. Lucu. Kalau enggak ada yang mau, ini buat saya lucunya. Keren banget. 35.000. Iya. Lucu banget ya, Bunda ya. Tuh. Di sininya dia model pelangi, di bagian sini dia polos. Bentar pisah dulu nih. 35 mau lucu. Bunda Nur Ani, oke Bunda Nur Ani. Itu enggak buat saya aja, Bun. Bunda mau emangnya. Bunda ini ukuran L. Dia model bordir banyak katun. Ini 35 aja bordir. Ya ada minus kotor. Ada minus kotor. Yang mau silakan. Mau reject bordir 35 aja. 35 LD 100. 35. 1 2 3 LD 100. Lanjut sedikit lagi nih ya. Abaya lagi nih, abaya warna lilak. LD-nya LD 100. Bentar. LD-nya LD 100 ke 105, PB-nya 140. Mau abaya lilak 45. Screenshot kirim admin 45 123123. 45.000. Lanjut, ini mau long tunik biru. Lelang aja 45, dia ada bordir, full bordir. LD-nya ini LD 110, PB-nya 135. Long tunik bordir, harganya lelang 45, screenshot kirim admin 123123. Long tunik bordir 45. Gamis cantik, LD 110, PB-nya 140. Mau cantik, harganya lelang 55. Ini bagus bunda, bordinya cantik banget. 55.000, 123123. Abaya cantik 55.000. Secel mewah, you can see bintang. Ini you can see bintang, kalau nggak salah ada yang mau loh. You can see bintang 35. Mau you can see bintang 35, 123123. You can see bintang, mau cantik, oke, screenshot bunda. Secel ya,
atau Bunda telah tadi screenshot yang sebelumnya, boleh nanti lihat live ulang ini, karena ini saya simpan ya, nggak dihapus. Ini yang mau silakan, LD-nya 110, secel bordir abaya, mewah banget. 65, ada celananya loh, keren ini celana. Secel bata aja, secel bata. Ada tuniknya. LD-nya 110. Keren bordirnya loh. Keren banget nih. Secel bata. Harganya 65, 123, 123. 65.000 aja. Abu. Abu. Yang abu silakan, yang mau abu polos nih. Abu polos dia tebel ya. Jersey super harganya 35. Abu tebel LD 110 PB 140 harganya 35.000. 123 123 35 ya. Mau cantik tuh cantik. Screenshot kirim admin ya. Screenshot kirimkan ke admin. Terakhir ini set kebaya. Terakhir. Set kebaya pink. Yang mau digercep, harganya lelang aja nih 35. Ini cluenya, set kebaya pink 35. LD-nya LD 100, PB-nya 110. Enggak sempat screenshot. Iya, Bunda. Enggak sempat screenshot. Bunda nanti lihat live ulang aja ya, Bunda ya. Kalau enggak ada screenshotan, nanti Bunda lama dapat rekapannya. Ada celananya. Ya, 35 aja dia ada minus ya. Ada minus sedikit. 1 2 3 1 2 3. Set cel pink. Set cel pink. Tuh, model bordir. Model kebaya. Secelnya enggak ada ukuran jumbo. Ada, Bunda. Cuman ini yang keluar nih ukurannya, ukuran mini. LD LD langsing nih buat Bunda. Adminnya kenapa nggak dikeluarin yang jumbo tadi ya? Oke, Bunda, oke ya, kita udahan dulu nih. Coba Bunda bantu komen di situ. Bantu di situ komennya ya Bunda ya. Mas, kita lanjut kemana Bunda? Oke. Sudah ditangisin sama dedeknya ya. Oke ya Bunda ya. Kalau semoga laris cantik manis jaya. Terima kasih. Jembreng set rok lagi. Bunda, ini kan dedeknya udah rewel ya itu ya. Udah teriak-teriak, dengar teriakannya ya. Ada berapa orang yang hadir di sini? Oke deh. Bunda, untuk Bunda yang baru bergabung tadi, disarankan untuk didaftarkan dulu nomor WA ke WA admin ya, nama Facebook plus alamat lengkapnya. Atau Bunda yang di YouTube itu harus Bunda daftarkan nama dan alamat lengkap biar Bundanya nanti bisa direkap. Kalau Bunda cuman pik-pik doang di sini dan Bunda nggak daftar, atau Bunda cuman ketik daftar aja, itu nggak bakal kebaca sama adminnya sampai kapanpun. Bunda daftar, nggak usah pakai daftar juga nggak apa-apa. Bunda langsung aja ketik, misalkan Bunda Nuriani Ani, langsung ke daftar. Tapi kalau Bunda cuma daftar, itu nggak bakal kebaca ya Bunda ya.
Gak bakal kebaca. Saya labnya mungkin besok lagi ya Bunda ya. Ini karena lagi dedeknya lagi rewel. Saya kan punya anak kecil ya Bunda ya. Saya punya anak kecil, jadi saya labnya itu gak nentu. Kadang-kadang saya labnya sehari sekali, kadang-kadang gak lab, kadang-kadang ada di waktu saya senggang dua kali sehari. Jadi untuk Bunda supaya tahu kapan saya saatnya lab, Bunda nanti tinggal klik aja tombol mengikuti sebelah kanan. Sebelah kanan Bunda nih ada tombol mengikuti. Coba pencet ya. Coba pencet kayak gini. Biar kalau saya live itu ada notifikasinya. Nih kayak gini ya Bunda ya. Mana HP-nya satu lagi? Coba dok. HP-nya. Mana mana HP-nya sini? Hah? Apa? Nggak ada satu lagi HP itu aja satu lagi. Ini nggak bisa nih. Pinjam HP yang bisa dulu. Nih Bunda nih, saya tunjukin ya caranya ya, biar bundanya enggak udah ikuti ya, lonceng ya, klik lonceng betul. Terima kasih Bunda Cantika Ayu. Nah, kayak gini nih Bunda nih, ya, tuh ya. Bunda di sebelah sininya saya tunjuk, saya ajarin biar bundanya tahu ya. Nih ya Bunda, terus ada sebelah kanan ini, sebelah kanan mengikuti. Bunda pencet mengikuti ya. Tuh, terus klik lonceng. Klik loncengnya. Biar nanti kalau saya live itu ada pemberitahuannya. Ada pemberitahuannya kalau Bunda sudah klik mengikuti ya. Oke Bunda ya. Untuk Bunda yang belum mengikuti, silakan klik mengikuti dulu. Bantu tag lop-lop dan jempolnya biar ada tanda bekas Bunda berada di sini. Kenapa? Karena kalau Bunda tidak ikuti, nanti Bunda susah lagi, udah bingung. Tadi saya nggak ngepick, tapi saya lupa nama Facebooknya. Jangan-jangan Bunda nggak beli sekarang, mana tahu besok-besok Bunda pengen beli gamis yang termurah ya, gamisnya nanti. Nah, itu nanti Bunda bisa klik tombol mengikuti. Bunda, apa masih pengen cidukan Bunda? Ada berapa orang di sini yang udah share? Bunda Cantika Ayu aja dari tadi ini. Yang ini ya. Coba Bunda, apa masih pengen cidukan di terakhir? Bantu tag love dan jempolnya Bunda ya. Beli cilok. Bunda Ayu aja nih baru nih. Mana ya Bunda yang lain? Ada 3 orang di sini, saya ciduk terakhirnya. Pengen live-nya. Pengen live-nya. Bunda Nuriani, nanti kalau Bunda mau ambil paket usaha, minta sama admin, Bunda, saya mau admin, misalkan Bunda mau usaha awal ya, itu boleh nanti ditunjukin sama admin. Mau seperti apa? Live-nya sering jam berapa? Live kita seringnya itu enggak nentu sayang, tapi lebih seringnya sore. Sore setelah asar ya. Setelah asar sampai sebelum maghrib saya live-nya. Ya, bakso. Oke deh, Bunda Cantika Ayu nanti hubungin admin aja ya. Hubungin admin ya. Saya kasih pulsa aja 20.000 ya Bunda ya. Bunda Cantika Ayu. Ya, karena di sini baru Bunda aja nih satu nih yang mau komen. Ya, hadir udah selesai. Sudah selesai Bunda Alvaro. Ada lagi yang mau ditanya-tanyakan gak Bunda? Ada yang mau ditanya-tanyakan lagi enggak? Jangan-jangan bundanya punya uang sedikit. Bunda, saya mau usaha ya. Saya punya uang. Hari ini hari saya ngikutin live-nya Bunda. Biasanya lihat di YouTube. Halo Bunda Heni. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Heni ya. Terima kasih Bunda Heni. Sudah mengikuti live Sundari Sentral. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa di sini Bunda semua yang hadir, jangan lupa dukung dan support channel Sundari Sentral ya, YouTube-nya ya. Semoga channel saya itu bisa orang mengenal ya, seluruh Indonesia bisa tahu. Di sini kita menjual gamis termurah se-Indonesia ya. Ada gamis termurah pokoknya di sini. Bunda nanti bisa hubungin admin. Kalau Bunda mau gamis yang harga berapa, ada semua. Misalkan Bunda mau gamis yang original,
gamis yang mirror, ada juga. Tinggal Bunda minta sama admin, saya punya uang 500.000, saya mau gamis yang original, ada. Gamis yang ada brand ya. Ada juga. Kalau belum cukup 20 piece aku genapin 2 dulu baru transfer ya. Bunda Nuriani Ani, kalau untuk Bunda sudah fix di sini, sudah ada rekapan, Bunda ambil paket usaha, harus Bunda dibayar dulu paket usahanya ya. Karena nanti baru Bunda boleh cap lagi. Karena barangnya di sini kan rebutan. Jadi kalau Bunda enggak transfer, pastilah admin itu kasih ke Bunda yang sudah transfer duluan nanti ya. Pastilah, karena bundanya kalau mau cap boleh nambah lagi nanti, boleh nambah besok. Yang penting Bunda sudah ada uangnya deposit di sini ya. Insya Allah di sini amanah Bunda, uang Bunda gak akan lari. Tapi kalau bunda-bunda yang sudah ngepick tadi bisa lari. Kenapa bisa lari? Karena mereka kan sudah ngepick ya, sudah ngepick. Tetapi kadang-kadang gak diacuin adminnya, gak dibalasin WA adminnya ya, gak dibalasin WA adminnya. Oke, berarti aku transfer langsung paket usaha. Iya Bunda Nuryani, biar langsung dipisahkan barang yang Bunda dapat ya. Biar langsung dipisahkan. Oke, ada yang mau ditanya-tanyakan lagi Bunda? Atau jangan-jangan Bunda mau tanya, Bun, ada paket usaha untuk anak-anak nggak? Ada ya. Atau Bunda mau tanya lagi, Bun, ada paket usaha untuk gamis-gamis yang super premium nggak? Ya, ada. Nah, ada secel-secel viral nggak? Ada ya, ada semua ya Bunda ya, tergantung bundanya ya. Tergantung bundanya mau yang harga berapa. Oke Bunda, ada berapa lagi ini? Ini ada 15 orang. Nah, ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jangan-jangan Bunda mau tanya, Bun, saya punya uang segini, saya mau usaha apa ya gitu ya. Boleh ya, kita bertukar pikiran di akhir-akhir ini. Boleh bertukar pikiran. Bunda Alvaro, Bun, kemarin saya beli kok LD-nya kecil-kecil, gak muat, Bun. Mungkin bundanya memang ngefix LD segitu, Bunda. Jadi admin kan sesuai dengan yang Bunda fix. Bisa pesan gamis seragaman, Bun. Bunda Fitria Tunggal, bisa, Bunda. Bisa ya, nanti hubungin admin, Bunda maunya yang gamisnya seperti apa, gamis seragamnya. Seragamnya ini buat pengajian kah, atau buat ini kah, apa, buat kondangan, mana buat yang apa gitu ya. Mantap, Bunda, ramah banget. Bunda Nuriani Ani, iya. Ya harus dong ramah ya Bunda ya. Bunda juga kalau jualan, walaupun gak jualan nih sama orang lain ya harus ramah ya. Walaupun Bunda ada masalah, kalau bisa jangan sampai emosian. Dress buat Natalan, Bun. Dress buat Natalan. Kayaknya buat Natalan ada ya, cuman bundanya dress itu tentu yang model gamis gak? Buat pengajian bisa Bunda ya. Bisa banget. Tadi juga bisa loh, kalau untuk Natalan loh, kayak dress-dress yang tadi. Buat pengajian bisa, ada yang pakai jilbab berarti ya, kalau pengajian pasti dia pakai jilbab. Nah itu bisa nanti Bunda maunya berapa piece. Nanti hubungin admin. Admin, saya mau dong lihat model dress gamis-gamis seragaman yang buat pengajian, bisa ya. Bunda, suara saya serak. Soalnya langganan saya orang non-muslim. Iya yeah, Bunda ya. Kalau memang sih kebanyakan saya jual di sini. Kebanyakan untuk ini ya. Yang muslim ya. Kalau untuk dress-dress non-muslim kayaknya agak kurang gitu. Memang banyaknya saya khusus di gamis-gamis aja. Ya. Mungkin itu pilihan kali, nanti dipilihin admin kalau Bunda maunya berapa ya dressnya. Untuk paket usaha bisa ya. Ada nggak dress-dress pendek-pendek gitu? Yang lengan pendek? Iya, nanti dicek sama admin kalau Bunda mau. Bunda yang hadir ini dari kota mana aja nih? Yang terakhir ini. Yang hadir terakhir ini dari kota mana aja? Kalau Bunda di situ banyak non muslim, berarti Bunda kalau enggak daerah Papua, Medan, kalau enggak
Daerah itu ya, Manado. Daerah mana muda, bunda? Aku dari Padang, bunda. Halo Padang. Ternyata ada orang Padang. Di mana bunda Padangnya? Bunda Fitria Tunggal, Pematangan Siantar, Medan. Tuh kan bener kan? Kalau bunda pengen baju kebanyakan orang non-muslim berarti Medan ya. Oke bunda. Bunda Nesya ya, Tulung Agung, Jawa Timur. Halo Tulung Agung. Lagi musim hujan gak di situ bunda? Soalnya di sini lagi musim hujan nih. Lagi musim hujan gak? Oke deh bunda ya. Padang Kota, halo Padang Kota. Suami saya juga Padang Kota. Bunda Fitria Tunggal. Suami saya juga orang Padang Kota. Hujan, iya berarti hujan ya. Hujan gak di tempat bunda? Berarti ini Indonesia lagi musim hujan banyaknya hari ini ya. Oke, untuk bunda sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Iya, sama lagi musim hujan. Berarti Indonesia lagi musim hujan. Padang Kota di ini. Di mana? Udah Padang Kota. Ampang. Ampang. Bunda Fitria Tunggal. Di Ampang suami saya ya. Oke, bunda. Terima kasih untuk bunda yang sudah bergabung. Saya ucapkan semoga bunda semua dimurahkan rezekinya, diberikan kemudahan setiap urusannya, mau urusan apapun dilancarkan segala urusannya, diberikan rezekinya dari manapun, dimanapun beradanya ya, diberikan rahmat oleh Allah setiap apapun yang bunda lakukan. Karena kalau tidak ada rahmat Allah, semua yang kita lakukan, mau rezeki, mau perbuatan apapun, kalau Allah tidak merahmati, tidak akan pernah terjadi ya. Semua itu kita minta adalah rahmat Allah ya. Rahmat Allah dimanapun bunda berada. Oke, untuk bunda yang sudah ngepick tadi, semoga bundanya semua amanah, tidak ada yang PHP ya, kasihan sama saya, udah teriak-teriak ya. Oke, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.